Zuawan, sepertinya ada dua orang yang tidak mau meninggalkan kita sendirian. Mereka telah mengikuti kita selama ini. Tidakkah menurutmu kita harus mengambil tindakan? Liao si tiba-tiba berkata. Ekspresi Zuawan tetap tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, saya khawatir pangeran Raven tidak mau menyerah dan mengirim mereka. Los mengangguk dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin aku yang mengurusnya? Kalau begitu aku harus merepotkan senior Los. Karena pangeran Raven mengikuti kita seperti hantu, inilah waktunya memberinya pelajaran. Saya, Zuawan tidak semudah itu untuk ditindas, kata Zuan sambil tersenyum tipis. Setelah mengatakan itu, Los menghilang di belakang Zuawan. Setelah beberapa saat, Los muncul kembali di belakang Zuawan dan berkata sambil tersenyum, "Kedua orang itu tidak akan bisa mengganggu kita lagi." Zua Wen mengangguk, segera setelah itu, dia dan Liao Si menemukan tempat tinggal di Burning Sky City dan tinggal sementara di sana. Bagaimanapun, Zuawan dan Los baru saja memasuki kota langit terbakar. Meskipun mereka telah melakukan banyak persiapan sebelumnya, mereka masih belum mengetahui lokasi pasti dari Kota Langit Terbakar, apalagi lokasi pasti dari Sekte Surga Terbakar. Zuawan dan Los berencana menjelajahi Kota Langit Terbakar selama jangka waktu tertentu untuk memahami situasi seluruh kota dan Sekte Surga Terbakar. Di saat yang sama, mereka juga menunggu kedatangan Tuan Muda Istana-istana Salju. Ketika master sekte dari Sekte Surga Terbakar, Zhou Tianzong mengadakan perjamuan, ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk mengambil tindakan. Zuawan juga tahu bahwa Mu Cheng Sui juga akan muncul pada saat itu. Di pavilion yang agak mewah di Burning Sky City, Pangeran Raven sedang duduk di kursi berlengan dengan ekspresi agak jelek. Putra Mahkota, dua orang yang kami kirim telah terbunuh. Saya khawatir mereka dibunuh oleh Mi Fen dan Mi Fen. Penatua Yin menangkupkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Aku telah meremehkan mereka berdua. Keterampilan penyembunyian Yin Su dan Ying Ying tidak ada duanya bahkan di Sekte Gagak Hitam. Meskipun mereka berdua hanyalah kaisar lord yang tak terkalahkan, jika mereka benar-benar menggunakan teknik penyembunyian mereka dengan kekuatan penuh, ditambah dengan jiwa pelindung khusus mereka, bahkan para suci pun tidak akan dapat dengan mudah menemukannya. Dari mana mereka berasal? Pada titik ini, Pangeran Raven perlahan mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar nama Miven di negeri Barbar Selatan. Karena pria botak di samping Miven begitu kuat dan bisa mengalahkan dua orang bijaksana dalam satu gerakan, dia jelas bukan siapa-siapa di negeri Barbar Selatan. Namun, tidak peduli seberapa keras putra mahkota gagak kegelapan memutar otaknya dan mencoba mengingat para jenius dan ahli di negeri barbar selatan, dia tidak bisa menandingi Mi Fen dan pria botak di sampingnya. Putra mahkota, menurutmu, apakah mereka berdua ahli dari daerah lain? Bagaimanapun, pernikahan antara sekte Surga Terbakar dan Istana Salju adalah peristiwa yang menggembirakan. Master sekte dari sekte Surga Terbakar, Zhou Tianzong, telah mengirimkan undangan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada yang dikirim ke daerah lain. Penatua Ming yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Kata-katanya membuat mata Pangeran Raven berbinar. Dia berkata, 'Elder Ming benar, mereka berdua mungkin ahli dari daerah lain karena mereka adalah pejuang dari daerah lain. Bukankah kita harus berhenti di sini?' Yin Tua bertanya dengan hati-hati. 'Pangeran Raven menyipitkan matanya dan mencibir, berhenti. Mengapa kita harus berhenti? Kalaupun dari daerah lain, lalu bagaimana? Karena mereka telah datang ke negeri barbar selatan, meskipun mereka adalah naga sejati, mereka tetap harus berbaring. Sekalipun mereka harimau ganas, mereka tetap harus berbaring.' Terlebih lagi, Mi Fen hanya dua orang. Sekte Gagak Hitam kami berbasis di negeri barbar selatan. Apakah kami akan menelan harga diri kami saat kami dipermalukan? Terlebih lagi, Master Sekte dan dua penjaga agung sedang dalam perjalanan menuju kota langit terbakar. Mi Fen akan selesai saat itu. Kedua orang bijak itu mengangguk berulang kali, meskipun Los kuat dan bisa mengalahkan keduanya dalam satu gerakan, mereka masih kalah dengan Sekte Gagak Hitam. Namun, menurut pendapat mereka, Liao si jelas bukan tandingan pemimpin Sekte Gagak Hitam. Mungkin kedua penjaga itu cukup untuk menghadapi Mi dan pemimpin sekte lainnya. Butuh beberapa waktu sampai master sekte dan penjaga agung tiba. Apakah kita akan menunggu seperti ini? Kedua orang bijaksana memandang Pangeran Raven dan bertanya, "Pangeran Raven, mencibir, tentu saja tidak. Saya tidak tahu mengapa Siabing begitu tertarik pada Mi Bukankah Pangeran Kecil Berbudi Luhur dari Klan Jiang Xian di Kota Langit terbakar adalah pengagum setia Siabing Saat aku mengejar Siabing Pangeran Kecil Berbudi Luhur hampir membunuhku. Jika Pangeran Kecil Berbudi Luhur tahu bahwa Xia Bingyu begitu tertarik pada Mi Fen, menurutmu bagaimana reaksi Pangeran Kecil Berbudi Luhur? Mata kedua orang bijak itu bersinar terang. Mereka membungkuk dan berkata, putra mahkota itu bijaksana. Ayo pergi, ayo pergi ke klan Jiang Xian. Saya pikir Pangeran Kecil yang Berbudi Luhur telah mendengar beritanya. Kita hanya perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Pangeran Raven keluar dari loteng dengan tangan di belakang punggung. Dua orang bijaksana mengikuti dari belakang. Mereka penuh hormat dan tidak berani lalai. Klan Jiang Xian adalah kekuatan terkenal di kota langit terbakar. Itu adalah salah satu dari sedikit kekuatan di kota langit terbakar. Selain sekte surga terbakar, itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang dimiliki oleh seorang Sein. Entah itu di Barbarian Selatan atau Barbarian Timur, kekuatan yang memiliki seorang Sein akan berkembang dan menjadi lebih kuat. Mereka akan menjadi terkenal dan memiliki dasar yang kuat. Terlebih lagi, klan Jiang Xian memiliki sejarah yang panjang. Dikatakan bahwa klan Jiang Xian sudah ada sebelum kota langit terbakar didirikan. Di masa lalu, klan Jiang Xian telah menghasilkan banyak orang jenius yang tiada taranya. Di era itu, klan Jiang Xian memiliki tujuh orang suci. Selain itu, ketujuh orang suci ada pada saat yang sama, tidak seperti sembilan orang suci dari sembilan orang suci dari sembilan orang suci, sembilan orang suci di setiap generasi. Di era itu, klan Jiang Xian jelas merupakan salah satu kekuatan utama di Barbarian Selatan. Ketenarannya hampir setara dengan sekte surga terbakar. Pada saat itu, klan Jiang Xian dianggap sebagai kekuatan paling kuat di Barbar Selatan yang dapat bersaing dengan sekte surga terbakar. Namun, di masa kejayaan Klan Jiang Xian, Klan Jiang Xian dengan cepat menurun. Tidak ada yang tahu alasan spesifiknya, tapi beberapa orang menduga itu mungkin ada hubungannya dengan Sekte Surga Terbakar. Sekte Surga Terbakar adalah penguasa tertinggi dari orang barbar selatan. Itu berada di atas semua kekuatan di barbar selatan, dan bahkan menekan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di barbar selatan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Sekte Surga Terbakar atau seberapa dalam fondasinya. Namun, sejak masa kejayaan Klan Jiang Xian dan kemundurannya yang cepat, semua orang tahu bahwa sekte Surga Terbakar sangat kuat. Itu jauh lebih kuat daripada masa kejayaan Klan Jiang Xian. Setelah ribuan tahun, Klan Jiang Xian secara bertahap menurun, meskipun Klan Jiang Xian masih memiliki seorang sein, namun jumlah sein dapat dihitung dengan jari. Beberapa orang bahkan menduga bahwa mungkin hanya ada satu orang suci di Klan Jiang Xian. Meskipun Klan Jiang Xian telah menolak, seekor kelabang tidak akan jatuh meskipun sudah mati. Bagaimanapun, klan Jiang Xian pernah memiliki tujuh orang suci. Ada beberapa artefak suci di klan Jiang Xian. Dikatakan bahwa klan Jiang Xian bahkan mungkin memiliki artefak Ascended Saint. Tentu saja, ini semua hanya rumor yang beredar di luar. Klan Jiang Xian tidak membuat pernyataan apapun. Namun, semua orang tahu bahwa fondasi klan Jiang Xian sangat dalam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Banyak kekuatan menghormati klan Jiang Xian di kota surga yang terbakar. Klan Jiang Xian memiliki wilayah kekuasaan yang besar di Kota Surga Terbakar. Sebagai salah satu kekuatan tertua di Sekte Surga Terbakar, Sekte Surga Terbakar secara alami tidak akan pelit dengan tanah. Di depan gerbang pernis merah Klan Jiang Xian, ada dua singa batu yang menjulang tinggi. Ketika Pangeran Raven tiba di depan gerbang pernis merah, dia dihentikan oleh dua penjaga. "Pangeran Gagak dari Sekte Gagak Hitam ada di sini untuk mengunjungi raja kecil yang berbudi luhur, Jiang Licheng. Apakah kamu akan menghentikanku?" Pangeran Raven berkata dengan acuh tak acuh. Kedua penjaga itu saling memandang. Mereka sengaja melihat ke arah dua orang bijaksana di belakang Pangeran Raven dan mengingat rumor tentang Pangeran Raven. Mereka segera menundukkan kepala dan berkata, "Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung tai. Kami tidak mengenali Anda, Tuan Pangeran Raven." Pangeran Raven mengangguk dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tahu di mana Jiang Licheng sekarang?" "Ini baru lewat jam 5 pagi. Tuan muda Jiang seharusnya berlatih seni bela diri di Paviliun Seni Bela Diri. Tuan Pangeran Raven telah tiba." Apakah Anda membutuhkan kami untuk memberi tahu dia? Jawab penjaga itu dengan jujur. Tidak perlu. Ini bukan pertama kalinya aku datang ke klan Jiang Xian. Aku akan langsung pergi ke pavilion seni bela diri untuk mencari Jiang Li Cheng. Pangeran Raven menggelengkan kepalanya dan melangkah ke klan Jiang Xian. Seperti yang dikatakan Pangeran Raven, dia sangat akrab dengan klan Jiang Xian. Segera, dia tiba di sebuah pavilion besar yang terbakar dengan api ungu. Ada sebuah tablet batu di depan pavilion, dan tulisan, Pavilion Seni Bela Diri, terukir di tablet batu tersebut, yang dibentuk oleh api ungu. Pavilion Seni Bela Diri bukanlah sebuah pavilion, melainkan halaman yang luas. Ada bunga, bunga, burung, pohon yang menjulang tinggi, sungai, dan banyak pilar batu. Di tengah pilar batu, sesosok tubuh melintas seperti embusan angin, bergerak maju mundur dalam lintasan yang aneh. Ledakan, ledakan, ledakan. Akhirnya, Sosok itu terbang keluar dari pilar batu yang lebat dan berhenti di tempat yang sama. Kemudian, pilar batu di belakangnya berubah menjadi debu dan menghilang di udara. Haha, sepertinya langkah salju tanpa bayangan Saudara Jiang telah dikembangkan hingga mencapai titik kesempurnaan. Sekali Anda mengambil langkah, tidak ada jejak dan semuanya berubah menjadi debu. Pangeran Raven mau tidak mau memuji. Langkah salju tanpa bayangan adalah keahlian unik klan Jiang Xian. Begitu Anda melangkah, tidak ada jejak dan semuanya berubah menjadi debu. Langkah salju tanpa bayangan ini tidak hanya kecepatannya yang tak tertandingi, tetapi kekuatan penghancurnya juga sangat mengejutkan. Yin Yan, apa urusanmu dengan klan Jiang Xianku? Raja kecil berbudi luhur Jiang Li Cheng adalah seorang pemuda ramping dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia sangat tampan. Saat ini, dia mengenakan jubah putih seperti teratai putih yang tidak dapat ternoda oleh apapun. Pada saat ini, Jiang Li Cheng memandang Pangeran Raven. Wajah tampannya menunjukkan sedikit keterkejutan dan alisnya yang seperti pedang sedikit berkerut. Pangeran Raven tertawa sinis dan berkata, Hari ini, aku membawakanmu berita penting. Apakah kamu tidak ingin mendengarnya? Jiang Li Cheng menepuk lengan bajunya dan tidak terlalu memperhatikan Pangeran Raven. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tertarik dengan berita Anda. Penatua pedang, tolong suruh tamu itu keluar. Suara mendesing. 1542. Kulit Pangeran Raven langsung berubah menjadi ungu. Dia tidak menyangka Jiang Li Cheng bersikap tidak sopan. Dia bahkan tidak mendengarkan beritanya dan langsung meminta tetua pedang untuk mengirimnya pergi. Melihat lelaki tua layu dengan pedang panjang di depannya, mata Pangeran Raven memiliki sedikit ketakutan. Penatua pedang tampak seperti lilin yang tertiup angin, seorang lelaki tua yang bisa pingsan kapan saja. Namun, Pangeran Raven tidak berani meremehkan lelaki tua yang bisa masuk peti mati ini kapan saja. Ini karena dia samar-samar mendengar dari hierarki sekte gagak kegelapan bahwa tetua pedang keluarga Jiang Xian yang tidak mencolok ini pernah menjadi salah satu dari tujuh orang bijak keluarga Jiang Xian pada era mereka yang paling berkuasa. Setelah ribuan tahun terakumulasi, penatua pedang ini hidup sampai sekarang. Itu terjadi tujuh hingga delapan ribu tahun yang lalu. Untuk saat ini, itu sudah lama sekali. Selama era itu, Pangeran Raven tahu bahwa klan Jiang Xian cukup kuat untuk mengancam sekte surga terbakar. Oleh karena itu, sekte surga terbakar mengambil tindakan. Klan Jiang Xian dan Sekte Surga terbakar bentrok sengit. Pada akhirnya, klan Jiang Xian mengalami kekalahan telak. Meskipun klan Jiang Xian cukup kuat pada saat itu, mereka masih belum bisa menandingi Sekte Surga terbakar. Pada saat itu, tujuh orang bijak klan Jiang Xian hampir musnah seluruhnya. Mereka menderita kerugian besar. Namun, Sekte Surga terbakar tidak memusnahkan klan Jiang Xian. Lagi pula, selama era terkuat Klan Jiang Xian, jika sekte Surga Terbakar mengerahkan kekuatan besar untuk memusnahkan Klan Jiang Xian, niscaya hal itu akan mendorong sekte Surga Terbakar ke garis depan badai dan menjadi sasaran kritik publik. Selain itu, tindakan sekte Surga Terbakar dilakukan secara rahasia. Selama era itu, hanya ada sedikit kekuatan yang mengetahui bahwa sekte Surga Terbakarlah yang melakukannya. Kultus Gagak Hitam adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahuinya, namun menghadapi raksasa seperti sekte Surga Terbakar, kekuatan yang mengetahui hal itu tetap diam. Bahkan klan Jiang Xian pada akhirnya tetap diam. Setelah pengapuran sekte Surga Terbakar, masa lalu akhirnya ditutup-tutupi dengan sempurna. Penatua pedang adalah satu-satunya dari tujuh orang suci yang selamat saat itu. Bahkan Pangeran Raven tidak tahu betapa kuatnya tetua pedang itu, namun dia tahu bahwa jika tetua pedang ingin membunuh mereka, tetua pedang hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuhnya dan dua orang bijaksana di sampingnya. "Pangeran Raven, kamu tidak perlu aku mengirimmu pergi secara pribadi, bukan?" Tetua pedang perlahan mendarat di tanah dan meletakkan tangan kanannya di gagang pedang. Kekuatan pedang yang tajam dan tak terlihat menyebar, menyebabkan Pangeran Raven merasakan hawa dingin di hatinya. Huff, jika Anda tidak ingin tahu tentang masalah Sia Bingyu, saya tidak akan memaksa Anda. Baiklah, aku akan berhenti di situ saja. Pangeran Raven dengan dingin mendengus dan segera membawa dua orang bijaksana bersamanya, berniat meninggalkan pavilion seni bela diri. Tunggu, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Bingyu? Jiang Li Cheng tiba-tiba berteriak. Pangeran Raven menghentikan langkahnya dan memperlihatkan senyuman tipis. Kalau tidak, mengapa aku datang mencarimu? Sepertinya Anda telah mengasingkan diri selama beberapa waktu dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Alis Jiang Li Cheng yang seperti pedang sedikit berkerut. Dia menunjuk ke sebuah bangunan kayu yang cukup indah di kedalaman pavilion seni bela diri dan berkata, kalau begitu, ayo masuk dan ngobrol. Di gedung kayu yang tenang, Pangeran Raven dan Jiang Li Cheng duduk berhadapan. Pangeran Raven mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkata, teh teh giok gunung salju, teh yang enak. Bicaralah, apa yang terjadi dengan Bingyu selama periode ini? Jiang Licheng berkata dengan acuh tak acuh. Sebelumnya di gerbang Burning Sky City, Xia Bing dan seorang pemuda bernama Mi Fen saling tarik menarik dengan mesra. Saat Pangeran Raven berbicara sampai di sini, dia meletakkan cangkir teh di atas meja di depannya dan memandang Jiang Licheng sambil tersenyum. Berderak. Jiang Licheng tiba-tiba meremas cangkir teh di tangannya. Lalu dia berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Siapa yang tidak tahu kalau Bingyu suka berdandan seperti laki-laki? Bagaimana dia bisa berperilaku seperti itu dengan pria lain? Hehe, terserah kamu percaya atau tidak. Tentu saja, jika kamu keluar dan bertanya-tanya, kamu akan tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak." Pangeran Raven berkata sambil tersenyum. Jiang Li Cheng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Siapa nama pria itu?" Mi Fen, anak laki-laki yang belum pernah ku dengar. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa ada pria botak di sisi Mi Fen yang tidak sederhana. Dia pernah mengalahkan dua orang bijaksana dengan satu gerakan, melihat reaksi aneh Jiang Li Cheng. Pangeran Raven terkekeh dan berkata dengan sedikit berlebihan, "Mi Fen, saya belum pernah mendengar orang atau kekuatan seperti itu di Barbarian Selatan. Mungkinkah dia adalah perwakilan kekuatan dari wilayah lain yang diundang oleh Sekte Surga Terbakar?" Jiang Li Cheng berkata sambil mengerutkan kening, "Seharusnya begitu, jadi..." Jika Saudara Jiang tidak ingin Xia Bingyu dibawa pergi oleh orang lain, menurutku kamu harus mengambil tindakan, bukan? Pangeran Raven melirik ke arah Jiang Licheng dan melanjutkan, "Aku sudah cukup lama tinggal di sini. Sudah waktunya aku pergi. Itu saja untuk hari ini. Aku akan mengunjungimu di lain hari." "Aku tidak akan mengantarmu keluar," Jiang Licheng berkata dengan dingin. Pangeran Raven tidak terkejut dengan sikap dingin Jiang Licheng. Bagaimanapun juga, kepribadian Jiang Licheng relatif dingin. Selain itu, dia mengalami konflik dengannya karena Xia Bingyu akan aneh jika dia mempunyai sikap yang baik. Setelah Pangeran Raven meninggalkan klan Jiang Xian bersama dua orang bijaksana, tetua pedang masuk ke dalam rumah kayu. Penatua pedang, bantu aku menyelidiki seorang pemuda bernama Mi Aku perlu mengetahui detail pemuda itu. Jiang Li Cheng berkata dengan acuh tak acuh. Mata keruh tetua pedang tidak memiliki kilau apapun. Dia memandang Jiang Li Cheng dan akhirnya mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa dan meninggalkan rumah kayu itu. Sepertinya aku sudah terlalu lama mengasingkan diri. Aku harus pergi menemui Bingyu. Jiang Liceng perlahan bangkit dan meninggalkan rumah kayu itu. Tiga hari kemudian, di kedai teh kecil yang tenang, Zuawan dan Los diam-diam makan kue dan minum teh. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah menyelidiki sekte surga terbakar. Sekte surga terbakar terletak di area pusat kota langit terbakar. Bangunan utamanya adalah menara api terbakar, aula utama langit terbakar, dan Paviliun orang suci. Saya tidak perlu memberitahu Anda tentang menara api terbakar. Anda harus tahu bahwa itu adalah penjara dari sekte surga terbakar. Aula utama langit terbakar adalah Istana Zhou Tianzong. Namun, aula utama langit terbakar sangat misterius. Itu adalah area terlarang di kota langit terbakar, sangat sedikit orang yang diizinkan mendekatinya. Mengenai pavilion saintes, saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda tentang hal itu. Anda harus tahu tempat tinggal siapa itu, bukan berbicara sampai di sini. Los memandang Zuawan yang terakhir sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa pavilion saintes seharusnya menjadi kediaman Mu Cheng Shui. Juga, dikatakan bahwa Tuan Muda Istana Salju akan tiba di kota langit terbakar. Seharusnya dalam tiga atau empat hari ke depan. Zuawan merenung sejenak, lalu berkata dengan cemberut, dalam beberapa hari terakhir, saya juga menanyakan banyak hal tentang sekte surga terbakar di kota langit terbakar. Namun, tidak ada yang tahu tentang Feng Xiao. Senior Los, apakah kamu menemukan sesuatu? Los menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga bertanya tentang Feng Xiao, tetapi hasilnya mirip dengan Anda. Tidak banyak orang di kota langit terbakar yang mengetahuinya. Jika Anda ingin bertanya, saya khawatir Anda hanya bisa bertanya kepada eselon atas dari kekuatan besar itu. Namun, kami baru saja tiba dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan besar itu. Feng Xiao adalah orang suci dari generasi sebelumnya dari sekte Surga Terbakar. Dia juga pernah menjadi tokoh berpengaruh di Kota Langit Terbakar. Sudah lebih dari 20 tahun sejak Feng Xiao dipenjara di Menara Api Terbakar. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi Kota Langit Terbakar untuk melupakan Feng Xiao secepat itu dan penggagas fenomena ini mungkin adalah sekte surga terbakar, yang diam-diam telah menghapus segala sesuatu tentang Feng Xiao. Jika kita berbicara tentang kekuatan besar, mungkin gerbang surgawi sembilan orang suci adalah pilihan yang baik. zuwon tiba-tiba tertawa. Dia tidak bisa tidak memikirkan Xia Bingyu, yang suka berdandan seperti pria, yang dia temui di luar gerbang kota. Gerbang surgawi sembilan orang suci dapat dianggap sebagai kekuatan besar dengan sejarah panjang di hutan belantara selatan, dan Xia Bingyu adalah penerus gerbang surgawi sembilan orang suci. Statusnya bisa dianggap sangat tinggi. Dia harus mengetahui beberapa rahasia sekte Surga Terbakar. Kamu berencana mencari Xia Bingyu dari sebelumnya. Tatapan Los sedikit aneh. Mengenai Xia Bingyu yang aneh itu, ingatan Los masih segar. Tentu saja. Dengan itu, Zuwuan bangkit dan meninggalkan kedai teh kecil, sementara Los dengan tak berdaya mengikuti di belakang. Mengenai keberadaan Xia Bingyu, bahkan tidak perlu banyak mencari dan dengan mudah menemukan kediaman Xia Bingyu. Bukan karena kemampuan pelacakan Zuawan yang kuat, tapi karena Xia Bingyu ini terlalu mencolok. Hampir setiap kali dia keluar, dia akan membawa sekelompok besar pelayan. Selain itu, Xia Bingyu sendiri adalah kecantikan yang tiada taranya, tetapi dia harus berdandan seperti laki-laki. Rasa keganjilan yang diungkapkan oleh tubuhnya sangat mencolok. Zuawan dengan santai bertanya di jalan dan segera mengetahui di mana tinggal Xia Bingyu. Ini adalah restoran berbentuk pagoda heksagonal. Permukaannya ditutupi dengan api yang berkobar, dan terbagi menjadi tiga lantai. Areanya sangat luas dan sibuk dengan aktivitas. Tentu saja, ini adalah situasi di lantai pertama. Jumlah orang di lantai dua jauh lebih sedikit, sedangkan untuk lantai tiga hampir kosong. Restoran ini dibuka oleh sekte surga terbakar. Itu disebut restoran api terbakar. Ada formasi api yang menyala di dalam, dan setiap lantai lebih kuat dari yang sebelumnya. Ambang batas terendah dari restoran ini adalah alam kaisar bela diri tingkat tinggi. Kaisar bela diri tingkat tinggi hanya bisa memasuki lantai pertama. Lantai dua membutuhkan kaisar bela diri yang tak terkalahkan, dan lantai tiga membutuhkan budidaya semi sage atau lebih tinggi. Oleh karena itu, seseorang tidak mampu makan di restoran api terbakar hanya karena mereka punya uang. Seseorang harus cukup kuat untuk menempa besi. Jika seseorang ingin mengadakan jamuan makan di restoran api terbakar, ia harus memiliki uang dan kekuatan. Setelah Zuwan dan Los memasuki lantai pertama, mereka tidak berhenti sama sekali. Mereka langsung berjalan menuju tangga dan naik ke lantai tiga dalam satu gerakan. Pemandangan ini membuat banyak penggarap tercengang. Satu demi satu, mereka mulai mendiskusikan identitas Suawan dan Los. Lagi pula, untuk bisa naik ke lantai tiga, seseorang harus menjadi semi-sage atau lebih tinggi. Budidaya seperti itu cukup langka dan kuat di seluruh hutan belantara selatan. 1543. Jumlah meja di lantai tiga paling sedikit. Lantai pertama restoran api terbakar memiliki beberapa ratus meja, lantai dua memiliki 70 hingga 80 meja, dan hanya ada 8 meja di lantai tiga. Setiap meja hanya mampu menampung 10 orang. Saat ini, 8 meja hampir penuh. Orang-orang yang duduk di setiap meja semuanya berasal dari kota langit terbakar dan pasukan barbar selatan, atau ahli dari wilayah lain. Saat Zuawan dan Los berjalan ke lantai tiga, mereka langsung menarik perhatian semua orang di delapan meja di lantai tiga. Namun, tatapan yang tertuju semuanya dipenuhi dengan ejekan. Delapan meja sudah penuh. Bahkan jika mereka memasuki lantai tiga, mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Terlebih lagi, Zuawan dan Los sebelum mereka sangat asing. Mereka mungkin bukan murid dengan kekuatan besar dan mungkin merupakan kultivator nakal dengan kekuatan yang cukup kuat. Bagaimana mereka yang bisa masuk ke lantai tiga bisa menjadi biasa-biasa saja? Pada dasarnya, mereka semua memiliki standar tinggi tetapi kemampuan rendah dan tidak memandang orang lain. Zuha Wen melihat sekeliling lantai tiga, dan tatapannya langsung tertuju pada meja anggur dekat jendela. Dia melihat Xia Bingyu duduk di tengah meja, dikelilingi oleh pelayan wanita cantik. Sambil memeluk mereka masing-masing, suasana hatinya tampak sangat baik. Xia Bingyu secara alami melihat Suawan yang berjalan ke lantai tiga, tapi dia tidak keluar untuk menyambutnya. Sebaliknya, dia tersenyum licik dan diam-diam menatap Suawan. Tamu yang terhormat, tidak ada lagi kursi di lantai tiga. Bagaimana kalau kita pindah ke lantai dua? Sebuah suara yang kuat terdengar, dan seorang pria tegap seperti menara besi menghalangi jalan Suawan dan Los, dan dia menatap Suawan dengan wajah tanpa ekspresi. Pria tegap ini adalah pemilik restoran Api Terbakar. Namanya Yuzi dan dikatakan bahwa dia adalah murid dari sekte Surga Terbakar. Tentu saja, Yuzi tidak mungkin membangun restoran sebesar itu sendirian. Hanya dengan dukungan dari sekte Surga Terbakar, restoran Api Terbakar bisa menjadi begitu besar. Adapun Yuzi, dia hanya dikirim oleh sekte Surga Terbakar untuk mengelola restoran atas nama sekte Surga Terbakar. Haha, tidak sembarang orang bisa datang ke lantai 3 Burning Flame Restaurant. Tiba-tiba, Tawa mengejek terdengar dari tangga di bawah. Segera, seorang pemuda teduh berjubah hitam perlahan berjalan. Jubah hitam di depan pemuda ini memiliki gambar burung gagak. Di belakangnya ada dua lelaki tua dengan aura kuat dan enam lelaki berjubah hitam. Pangeran Gagak. Zuawan menyipitkan matanya dan mengenali pemimpin pemuda berjubah hitam. Oh, itu pangeran gagak dari sekte gagak hitam. Pada saat ini, Ria berotot yang awalnya tanpa ekspresi buru-buru berjalan di depan Pangeran Raven dan berkata dengan agak hangat, aku benar-benar tidak menyangka Pangeran Raven akan mengurus restoran api terbakar. Yuzilah yang lalai. Sekte gagak hitam dapat dianggap sebagai salah satu sekte teratas di hutan belantara selatan. Fondasinya tidak jauh berbeda dengan sembilan orang suci gerbang surgawi. Sebagian besar kekuatan tidak dapat dibandingkan dengan itu. Oleh karena itu, saat Pangeran Raven memasuki lantai tiga, banyak seniman bela diri di lantai tiga mulai berdiskusi satu sama lain. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Meskipun mereka menganggap diri mereka tinggi, mereka masih kalah dengan sekte gagak hitam. Di lantai tiga, satu-satunya orang yang dapat dibandingkan dengan sekte gagak hitam adalah penerus gerbang surgawi sembilan orang suci, Xia si Bingyu, yang sedang duduk di dekat jendela. Apakah delapan meja di lantai tiga sudah penuh? Pangeran Raven bertanya dengan cemberut. Yuzi melambaikan tangannya dan berkata, lantai tiga sangat besar. Tentu saja, kami memiliki meja cadangan. Ikutlah dengan saya, yang mulia. Saat dia berbicara, Yuzi berjalan ke tempat duduk dekat jendela lain di dekat siabingyu. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan sebuah meja yang berisi berbagai makanan lesat dan anggur. Yang mulia dan anggota sekte gagak hitam, silakan duduk. Yuzi berkata dengan hangat. Dia bahkan memberi isyarat agar mereka duduk. Cara Yuzi memperlakukan zuawan dan pangeran Raven sangat berbeda. Namun, orang-orang di lantai tiga tidak merasa ada yang salah. Putra mahkota gagak hitam adalah penerus sekte gagak hitam, dan sekte gagak hitam adalah salah satu kekuatan tertinggi di wilayah barbar selatan. Bagaimana orang seperti Zuo Wen bisa dibandingkan dengan penerus kekuatan sebesar itu? Putra Mahkota Gagak Kegelapan dengan angku memimpin sesepuh Yin dan Ming ke tempat duduk dan berkata kepada Yu Si, terima kasih, Saudara Yu Si. Adapun yang lainnya, saya pikir lebih baik tidak membiarkan mereka tinggal di lantai tiga. Mereka adalah tidak layak. Hehe, he, jangan khawatir, Saudara Yin Yan. Restoran Api Pembakaranku tidak menampung yang lain. Yuzi mengerti secara diam-diam, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi acuh tak acuh saat dia melihat ke arah Zuo Wen dan Liao Si dan berkata, tidak ada lagi kursi di lantai tiga. Silakan tinggalkan restoran api insinerasi. Zuo Wen menyipitkan matanya. Yuzi memperlakukannya secara berbeda. Delapan meja di lantai tiga sudah penuh. Dia diminta meninggalkan lantai tiga dan mencari tempat duduk di lantai dua. Ketika putra mahkota gagak ke-8 mencapai lantai tiga, sikap Yuzi sangat rendah hati. Dia tertawa dan mengobrol seperti seorang cucu, dan bahkan mengambil meja cadangan, berniat mengusir mereka berdua keluar dari restoran. Los yang berdiri di samping Zuawan mau tidak mau ingin menyerang, namun dia dihentikan oleh Zuawan. Zuawan melirik Yuzi dengan acuh tak acuh dan mengejek dengan tidak tergesa-gesa. "Inikah cara restoran api terbakarmu memperlakukan tamunya?" Anda mengusir tamu terhormat Anda dan memberikan meja cadangan ke tempat sampah. "Apakah kamu buta?" "Begitu," kata-kata ini keluar, seluruh lantai tiga menjadi sunyi. Apakah itu orang-orang di delapan meja asli atau Yuzi? Mereka semua tercengang. Adapun Pangeran Raven yang sedang duduk di meja cadangan, wajahnya langsung memerah. Kemarahan muncul dari kepalanya saat dia menatap Zuan. "Apa katamu? Apakah kamu berani mengatakannya lagi?" Yuzi kembali sadar, tapi wajahnya menjadi suram saat dia menatap Zuan. Restoran api terbakar mendapat dukungan dari sekte surga terbakar. Oleh karena itu, tidak hanya terkenal di kota surga yang terbakar, itu juga bukan eksistensi yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Secara umum, prajurit bela diri yang memasuki restoran api terbakar untuk mengadakan pesta semuanya sopan dan berhati-hati. Mereka mengandalkan reputasi sekte surga terbakar. Namun kini, pemuda tak dikenal di hadapannya ini justru berani menunjuk ke arahnya dan mengatakan bahwa ia buta. Ini benar-benar membuat marah Yusi. Bahkan para prajurit bela diri di meja lain memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bukankah pemuda di depan mereka ini terlalu sombong? Restoran api terbakar ini tidak sederhana. Itu mendapat dukungan dari sekte surga terbakar di belakangnya. Apalagi pemuda ini bahkan menghina Pangeran Raven dan menyebutnya sampah. Ini praktis memprovokasi singa. Namun, ada juga beberapa orang tajam yang memperhatikan bahwa Pangeran Raven yang sedang duduk di dekat jendela tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia memandang dengan dingin seolah-olah dia menutup telinga terhadap hinaan Suawen. Seperti yang diharapkan dari penerus sekte besar, meskipun Pangeran Raven dihina oleh pemuda ini, dia tidak segera mengambil tindakan. Ini benar-benar sikap dari sekte besar. Itu benar. Siapa pangeran Raven? Bagaimana dia bisa menurunkan dirinya ke level bukan siapa-siapa? Pemuda ini hanyalah seekor anjing gila. Dia menggigit siapapun yang dilihatnya, seolah-olah dia berpikir bahwa dia dapat membuat namanya terkenal. Dia tidak tahu betapa menggelikan dan tercela tindakannya. Pangeran Raven tidak perlu mengambil tindakan. Saya pikir Burning Flame Restoran akan mengusir junior pembuat onar ini yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Suara diskusi langsung terdengar di sekitar. Tidak ada kekurangan orang yang menyanjung pangeran Raven. Putra Mahkota Gagak Kegelapan menikmati kata-kata menyanjung ini dan ekspresinya menjadi jauh lebih baik. Setelah diberi pelajaran oleh Los, ia masih memiliki rasa takut yang berkepanjangan dan tentu saja tidak berani mengambil tindakan. Alasan mengapa dia begitu tak kenal takut adalah karena dia berada di restoran api terbakar. Bagaimanapun, restoran api terbakar dibangun oleh sekte surga terbakar dan didukung penuh oleh sekte surga terbakar. Yuzi hanyalah seorang manajer kecil dari Burning Flame Restaurant di permukaan. Manajer sebenarnya tidak muncul. Dikatakan bahwa manajer sebenarnya tampaknya adalah tetua dari sekte Surga Terbakar. Orang biasa tidak berani menimbulkan masalah di restoran api terbakar, bukan hanya karena sekte Surga Terbakar, tetapi juga karena manajer sebenarnya. Dia tidak percaya Mi Fen berani membuat masalah di restoran api terbakar. Saat ini, tubuh kokoh Yu Zi berdiri di depan Zwa Wen dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu berani mengatakannya lagi? Anda berani membuat masalah di Burning Flame Restaurant saya? Anda tidak memenuhi syarat." Seorang hal saja tidak layak untuk menjadi sombong di hadapanku. Hari ini, panggillah manajer sebenarnya dari restoran Burning Flame. Aku ingin dia menjadi jurinya. Zuo Wen tanpa tergesa-gesa melontarkan kata-kata ini. Dengan lambaian tangan kanannya, gelombang energi suci yang mengerikan menyebar. Segera, Yu Zi mengerang teredam saat dia mundur dan duduk di tanah. Ini, kekuatan suci. Anda seorang suci. Yu Zi duduk di tanah dan menatap Zuo Wen seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Tidak hanya Yuzi, para prajurit yang duduk di perjamuan di lantai tiga juga terkejut. Mereka memandang Zuawan dengan mata penuh rasa tidak percaya. Bahkan jika kekuatan komprehensif dari orang barbar selatan berada di atas tanah timur, seorang suci masih merupakan keberadaan yang langka. Umumnya, mereka yang menjadi orang suci adalah monster tua yang telah berkultivasi selama ribuan tahun dalam kekuatan besar. Mereka yang bisa berkultivasi menjadi saint di usia muda pada dasarnya adalah orang-orang jenius yang mengerikan dari berbagai daerah. Di antara mereka, Pangeran Raven dan Xia termasuk dalam tipe ini. Pangeran Raven terlihat muda, namun nyatanya, ia telah berkultivasi selama 50 hingga 60 tahun. Bakat Xia jauh lebih tinggi daripada bakat Pangeran Raven. Dia baru berusia sekitar 30 tahun. Namun, bisa menjadi orang suci di usia 100 tahun sudah merupakan sebuah kejeniusan mengerikan yang tiada taranya. Adapun pemuda di depan mereka, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa dia belum terlalu tua. Benar-benar sulit dipercaya bahwa dia memiliki kekuatan suci dan menjadi seorang suci. Dengan kata lain, pemuda ini kemungkinan besar adalah makhluk mengerikan seperti Pangeran Raven dan Xia Bingyu. Hanya saja mereka tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal. Bolehkah aku tahu dari faksi mana kamu berasal? Yuzi buru-buru bangun dan nadanya menjadi lebih hormat. Untuk dapat membina orang suci muda seperti itu, dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa kekuatan di balik pemuda ini jelas tidak sederhana. Itu tidak lebih dari awan yang mengembara atau burung bangau liar. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu memperlakukanku dengan sangat berbeda sebelumnya. Kurasa aku punya hak untuk memanggil manajer restoran api terbakar milikmu dan membicarakan masalah ini dengan baik, Zuo Wen berkata dengan tidak tergesa-gesa. 1544. Meski Zuo Wen mengaku sebagai burung bangau pengembara, Yu Zi tidak berani memperlakukan mereka berdua seperti itu. Untuk dapat berkultivasi ke alam suci di usia yang begitu muda, siapa yang percaya bahwa seorang penyendiri bisa berkultivasi ke alam suci? Namun, Yu Zi adalah orang yang cerdas. Dia segera pergi ke jendela dan mengeluarkan meja yang penuh dengan hidangan lezat dan anggur dari cincin rohnya. Dia meminta maaf kepada Zuawan, Yuzi tidak melayani Anda dengan baik sekarang. Mohon maafkan saya, Tuan Muda. Saya, Yuzi, akan membayar makanan ini. Zuawan melambaikan tangannya dan berjalan langsung ke meja Pangeran Raven. Dia berkata, saya ingin meja hidangan ini. Mintalah orang-orang yang tidak relevan ini untuk enyahlah. Wajah Pangeran Raven menjadi gelap ketika mendengar ini. Dia sebelumnya mengejek Zuawan dan Los karena menjadi orang yang tidak relevan. Sekarang setelah Zuawan membalas budi, Pangeran Raven merasa sangat sedih. Mi Fen, jangan terlalu sombong. Restoran api terbakar ini bukan milikmu. Bagaimana kamu bisa mengamuk di sini? Pangeran Raven berkata dengan dingin. Aku memintamu nyahlah. Apakah kamu tuli? Zuawan sangat tidak sabar. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Pangeran Raven. Pangeran Raven ini suka menggunakan cara curang. Zuawan tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Tentu saja, dia tidak ingin menyia-nyiakan nafasnya. Beraninya kamu! Kedua orang bijak itu berteriak dengan marah. Gelombang sein energi menyembur keluar dan menyerang Suawen. Bagaimanapun juga, dua orang bijaksana adalah seorang tetua dari Sekte Gagak Hitam. Meskipun basis budidayanya sama dengan alam suci Nirwana milik Pangeran Raven, kekuatan gabungan mereka sebanding dengan ahli sekilas alam suci yang mendalam. Orang ini terlalu impulsif, bahkan jika dia telah mencapai alam suci, bukankah dia terlalu sombong? Dia sebenarnya ingin mengusir Pangeran Raven. Bagaimanapun, Pangeran Raven masih memiliki dua orang bijaksana di sisinya. Terjadi keributan di sekitar, meskipun banyak orang terkejut dengan lonjakan sein energi dari Zuawan. Mereka masih muda. Menurut pendapat semua orang, bahkan jika Zuawan telah mencapai alam suci, dia tidak akan lebih kuat dari Pangeran Raven, apalagi dua orang bijaksana di sisi Pangeran Raven. Namun, hasilnya di luar ekspektasi semua orang. Dua orang bijaksana, mereka hanya dua terjemahan orang bijaksana. Terjemahan mereka yang tampak luar biasa. Yang mulia, dua orang bijaksana dikirim terbang keluar dari restoran dan rumah. Dua jeritan orang bijaksana terjemahan: "Apa melihat pemandangan ini?" Para penggarap di lantai tiga restoran kembali terdiam. Dua orang bijaksana dikirim terbang hanya dengan satu gerakan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Hati Pangeran Raven bergetar, wajahnya berubah sangat jelek. Hatinya seperti badai yang mengamuk, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebelumnya, dia selalu mengira pria ini sombong karena ada los di sisinya. Namun, sekarang orang ini telah mengirim dua orang bijaksana terbang hanya dengan satu gerakan. Dia akhirnya tahu bahwa dia telah meremehkan pemuda di depannya. Meja Xia Bingyu juga menjadi sunyi. Para pelayan di samping Xia Bingyu sangat terkejut. Awalnya, para pelayan ini meremehkan Zuwon. Bagaimanapun juga, perilaku kurang ajar Zuwon terhadap Xia Bingyu telah menyebabkan kelompok pelayan ini tidak menyukai Zuwon. Tapi sekarang, Zuwon telah mengirim dua orang bijaksana terbang hanya dengan satu gerakan. Hasil yang mengejutkan benar-benar mengejutkan mereka. Seorang junior yang mampu mengirim dua orang bijaksana terbang dengan satu gerakan pada usia seperti itu jarang terjadi di hutan belantara selatan. Bahkan pangeran Raven sendiri tidak mampu melakukannya. Apakah kamu akan enyahlah sendiri, atau kamu ingin aku membuatmu enyah? Zuawan berdiri di hadapan pangeran Raven dan menatap pangeran Raven yang masih duduk. Aura yang menakutkan hancur. Pangeran Raven masih baik-baik saja, tetapi enam murid kultus gagak hitam lainnya yang duduk mulai gemetar. Kamu, kamu bertindak terlalu jauh. Pangeran Raven meraung marah. Gas hitam tak terbatas keluar dari tubuhnya dan membentuk gagak hitam besar. Pada saat yang sama, Pangeran Raven mengeluarkan kuali persegi hitam pekat dari cincin spiritualnya. Permukaan kuali diukir dengan pola burung gagak hitam yang melebarkan sayapnya itu tampak seperti awan gelap. Kuali gagak hitam, aku tidak menyangka Pangeran Raven akan mengeluarkan artefak suci seperti itu. Melihat kuali persegi hitam yang melayang di udara, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Kuali Gagak Hitam adalah artefak suci mendalam yang digunakan oleh pemimpin kultus Gagak Hitam ketika dia menjelajahi dunia. Kemudian, ketika dia melihat bakat luar biasa Pangeran Raven, dia memberikan Kuali Gagak Hitam kepada Pangeran Raven ketika dia menjadi seorang Martial Saint. Meskipun Kuali Gagak Hitam adalah artefak suci yang mendalam, kekuatannya jauh lebih kuat daripada artefak suci yang mendalam biasa. Kualitasnya telah mencapai puncak artefak suci yang mendalam dan terkenal di tangan Pangeran Raven. Pergi ke neraka. Sebagai penerus kultus Gagak Kegelapan, Pangeran Raven tentu saja memiliki harga dirinya sendiri. Jelas sekali, dia tidak bisa mentolerir kata-kata suawan -kata Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk mengeluarkan artefak suci yang sangat besar miliknya. Artefak Sein yang mendalam. Sudut mulut Zuawan melengkung. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan dan meninju keras kuali persegi yang menakutkan itu. Kuali gagak hitam berdengung dan langsung terlempar. Benda itu menghantam tubuh Pangeran Raven dengan keras. Engah. Pangeran Raven memuntahkan seteguk darah. Menanggung dampak mengerikan dari Black Crow Cauldron, dia terlempar ke belakang. Dia langsung meninggalkan lantai tiga restoran dan terjatuh keluar. Putra Mahkota Wajah ke murid kultus gagak hitam di meja berubah drastis. Mereka mengejar pangeran Raven dan menstabilkan tubuhnya. Mereka menatap Zwawen dengan kaget dan marah. Kekuatan pemuda yang tiba-tiba muncul di lantai tiga restoran ini terlalu kuat. Dia benar-benar memukul mundur dua orang bijaksana dengan satu serangan telapak tangan dan mengirim pangeran Raven, yang memegang kuali gagak hitam, terbang dengan satu pukulan. Apalagi dia melakukannya dengan tangan kosong. Benar-benar menakutkan. Zuawan dengan santai duduk di meja tempat pangeran Raven baru saja duduk. Di sisi lain, Los diam-diam duduk di samping Zuawan. Dia tidak ikut campur dalam masalah Zuawan. Ngomong-ngomong, sejak Zuawan mengembangkan Saint Fisik, kekuatan tempurnya mendekati Los. Mungkin Zuawan bahkan tidak peduli dengan ahli Sun Sky Saint Realm biasa, apalagi anak kecil seperti pangeran Raven. Kakak Miven benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Kamu sedikit tidak baik. Kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu benar-benar tidak terlalu baik. Xia Bingyu menutup kipas lipatnya dan tertawa kecil. Meskipun Xia Bingyu terlihat tenang, dia sangat terkejut. Sebelumnya di luar gerbang kota, dia sudah mengetahui bahwa pemuda ini tidak sederhana. Namun, kekuatan tempur yang ditunjukkan Zuawan hari ini masih di luar dugaannya. Hal ini membuat Xia Bingyu semakin penasaran dengan asal-usul pemuda ini. Zuawan tersenyum dan perlahan menuangkan tiga cangkir anggur. Dia menghadap Xia Bingyu dan berkata, Tuan Muda Sia, mengapa Anda tidak datang ke meja ini untuk ngobrol? Saya punya sesuatu yang memerlukan bantuan Anda. Saya harap Anda tidak menolak. Mendengar ini, hati Sia Bingyu bergetar. Dia tidak menyangka Mi Fen datang ke sini untuknya. Dia tidak tahu mengapa dia mencarinya. Namun, setelah melihat penampilan Suawen, Sia Bingyu tidak ingin bermusuhan dengan bakat muda seperti itu. Dia tersenyum dan duduk di meja tempat Suawen berada bersama beberapa pelayan yang dekat dengannya. Saudara Mi Fen terlalu sopan. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan saya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, kata Sia Bingyu sambil tersenyum. Seperti ini. Saat Zuowan berbicara, dia menggunakan transmisi suara rahasia untuk berbicara dengan Sia Bingyu. Senyuman Xia Bingyu membeku dan sedikit kewaspadaan muncul di wajah cantiknya. "Kakak Mifen, kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang orang ini?" Xia Bingyu bertanya dengan ragu. Zuowan mengetuk meja dengan ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan muda Sia, Anda tidak perlu menanyakan alasannya. Sekarang saya hanya ingin bertanya apakah Anda dapat mengetahui tentang orang ini. Adapun hadiahnya, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saat dia berbicara, Zuowan menggunakan transmisi suara rahasia untuk mengatakan, hadiahnya adalah artefak suci yang mendalam dan 10 pil surgawi kelas atas. Bagaimana dengan itu? Xia Bingyu kaget saat mendengar ini. Artefak orang suci yang mendalam dan 10 pil surgawi kelas atas adalah hadiah yang sangat besar untuknya. Bagaimanapun, artefak suci yang mendalam bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di jalanan. Gerbang surgawi sembilan orang suci juga memiliki artefak suci pada tingkat ini, namun jumlahnya sangat terbatas. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk memperdagangkannya. Namun, pemuda di depannya telah secara langsung menjanjikan artefak suci yang mendalam dan sepuluh pil surgawi kelas atas. Bahkan si Abingyu sendiri tidak bisa menolak hadiah sebesar itu. Tuan muda sia, jika Anda berjanji untuk membantu saya mencari tahu keberadaan orang ini, saya akan menepati janji saya. Tentu saja, Menurut saya Anda bukan satu-satunya di seluruh kota langit terbakar yang akan tergoda oleh orang yang begitu murah hati. Hadiah, Zuowen mengetuk meja dengan ringan dan berkata dengan acuh tak acuh. Xia Bingyu memutar matanya ke arah Zuowen dengan kesal. Sikapnya yang marah penuh pesona saat dia berkata, "Hadiahmu benar-benar membuatku tersentuh." Xia Bingyu merenung sejenak dan melanjutkan, "Sekte Surga Terbakar telah menganggap orang ini sebagai tabu lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya tidak tahu persis keberadaannya. Konon dia ada di Menara Api Terbakar." Adapun di lantai mana dia berada, saya tidak tahu. Jadi, saya harus bertanya kepada para tetua sekte. Tunggu beberapa hari untuk saya, dan saya akan memberi Anda jawabannya. Baiklah, tapi kamu harus cepat. Zuawan mengangguk. Xia Bingyu mengangguk dengan serius, tetapi matanya yang indah menatap pemuda di depannya dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Harus dikatakan bahwa pemuda bernama Mi Fen di depannya ini sepertinya diselimuti lapisan kabut tebal, sehingga mustahil orang bisa melihat ke dalam dirinya. Pada saat ini, Pangeran Raven dan kelompoknya telah mendarat di tanah di depan restoran api terbakar dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, banyak prajurit di sekitar yang menunjuk ke arah Pangeran Raven dan kelompoknya. Di antara mereka, tidak ada kekurangan prajurit yang mengenali Pangeran Raven. Baru saja, mereka telah melihat dengan jelas pemandangan Pangeran Raven dan dua orang bijaksana yang dilempar dari lantai tiga restoran api terbakar. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya siapa penghasut yang berani memperlakukan Pangeran Raven sedemikian rupa. Yinyan, kamu benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Kamu bahkan diusir untuk minum dan makan. Sungguh memalukan. Suara acu tak acu terdengar, dan kemudian seorang pemuda ramping dan tampan dengan alis seperti pedang dan mata berbintang keluar dari kerumunan. 1545 Pangeran kecil berbudi luhur klan Jiangxian, Jiang Xian, Jiang Li Cheng. Saya tidak menyangka Jiang Li Cheng akan datang juga. Ketika mereka melihat pemuda itu berjalan perlahan, kerumunan di bawah restoran tanpa sadar membukakan jalan untuknya. Pangeran kecil berbudi luhur, Jiang Li Cheng, adalah salah satu jenius terbaik di Kota Langit Terbakar. Dia pernah setenar putra suci sekte Surga Terbakar, Yan Ruho. Dikatakan bahwa sebelum Yan Ruho dan Jiang Li Cheng menjadi orang suci, mereka berdua mengalami pertempuran hebat. Tidak ada yang tahu hasil dari pertempuran itu, tapi setelah pertempuran itu, Yan Ruho mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Tidak ada keraguan bahwa Yan Ruho berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran itu. Sulit membayangkan bagaimana Jiang Li Cheng, yang bakat dan kekuatannya melampaui Yan Ruhuo di Kota Langit Terbakar, diasuh oleh Klan Jiang Xian. Oleh karena itu, Jiang Li Cheng diam-diam disebut sebagai jenius nomor satu di Kota Langit Terbakar. Tentu saja, pembahasan ini sangat kabur. Bagaimanapun, sekte Surga Terbakar bertanggung jawab atas Kota Langit Terbakar. Jika diskusi ini didengar oleh sekte Surga Terbakar, itu mungkin akan membuat eselon atas sekte Surga Terbakar tidak senang. Apa katamu, Mi Fen juga ada di Burning Flame Restaurant? Mata berbintang Jiang Li Cheng perlahan menyempit menjadi lengkungan berbahaya. Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa Xia Bingyu sedang mengadakan jamuan makan di Burning Flames Restaurant. Oleh karena itu, dia datang dari klan Jiang Xian karena kekaguman. Tentu saja, dia ingin mencari Xia Bingyu untuk mengobrol. Saat itu, Jiang Li Cheng yang arogan dan sulit diatur telah bertemu dengan Xia Bingyu yang tidak terkendali, seorang wanita yang berpakaian seperti pria dan sangat tertarik dengan temperamen uniknya. Sejak saat itu, ia menjadi pelamar setia dan fanatik Xia Bingyu. Semua pelamar Xia Bingyu dipukuli sampai habis oleh Jiang Li Cheng dan tidak lagi berani memprovokasi Xia Bingyu. Bahkan Pangeran Raven diberi pelajaran oleh Jiang Li Cheng karena cintanya pada Xia Bingyu. Meskipun dia tidak dipukuli sampai babak belur seperti pelamar lainnya, dia masih cukup menderita. Dengan kata lain, kamu diusir oleh Mi Fen. Jiang Li Cheng memikirkan sesuatu dan bergumam pelan. Begitu dia mengatakan ini, wajah Pangeran Raven berubah menjadi hijau dan ungu. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan berkata, Mi Fen tidak sederhana. Bahkan jika kamu melawannya, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jiang Licheng tersenyum dan berkata dengan bangga, saya bukan sampah seperti Anda. Saat dia berbicara, Jiang Licheng melangkah ke restoran api terbakar dan langsung berjalan menuju lantai tiga. Tetua pedang diam-diam mengikuti di belakangnya. Saat ini, Zuawan dan Xia Bingyu sedang mendiskusikan detailnya dengan lembut. Orang-orang di sekitar meja terdiam dan tidak berani bersuara. Bahkan pangeran Raven pun dibuang seperti sampah, apalagi mereka. Adapun Yuzi, dia berdiri dengan canggung di sudut restoran. Dia tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Bahkan ia tidak menyangka kalau pemuda bernama Mi Fen di hadapannya akan begitu berani hingga menimbulkan kekacauan di restoran tersebut. Awalnya, perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di Burning Flames Restaurant. Namun, setelah melihat suawan mengusir dua orang bijaksana dan pangeran Raven dari restoran dengan satu gerakan, Yuzi tahu bahwa dia mungkin bertemu dengan orang yang merepotkan. Pada saat itu, jika dia memanggil kepala sekolah dan mengetahui bahwa dia telah mengabaikan bakat muda seperti itu, dia takut dia tidak akan mampu menanggung akibatnya. Oleh karena itu, Yuzi saat ini benar-benar berada dalam dilema. Deng, 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 tiba-tiba langkah kaki yang tajam dan jelas terdengar dari tangga. Kemudian, Jiang Li Cheng dengan alis seperti pedang dan mata berbintang memimpin pedang penatua ke pintu masuk lantai tiga. "Saya tidak menyangka tuan muda Jiang akan datang. Tamu yang langka, apakah Anda memerlukan saya menyiapkan meja baru untuk Anda?" Yuzi yang awalnya tidak bisa menemukan jalan keluar melihat Jiang Li Cheng di pintu masuk tangga matanya berbinar saat dia buru-buru berjalan ke depan Jiang Li Cheng dan berbicara dengan hormat saat Jiang Li Cheng memasuki lantai tiga semua orang di meja di lantai ini menjadi gempar Jiang Li Cheng sangat terkenal di kota langit terbakar dan secara terbuka diakui sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda di hati banyak orang Jiang Li Cheng melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh saya di sini hari ini untuk mencari seseorang tidak perlu menyiapkan meja saat dia berbicara, Jiang Licheng berjalan menuju meja dekat jendela tempat Xia Bingyu dan suawan berada. Aura tajam keluar dari tubuh Jiang Licheng. Merasakan aura tajam yang terpancar dari tubuh Jiang Licheng, Yuzi tahu bahwa segalanya tidak berjalan baik. Dia juga telah mendengar tentang cinta Jiang Licheng pada Xia Bingyu. Dan sekarang, Xia Bingyu sedang mengobrol dengan pria asing di meja. Bahkan jika Jiang Licheng tidak salah memahami adegan ini, dia tetap tidak bisa menahan amarahnya. Bingyu, kenapa kamu begitu bahagia? Jiang Li Cheng perlahan berjalan di depan Xia Bingyu dan dengan anggun duduk di kursi kosong. Dia mengabaikan Zuawan dan memandang Xia Bingyu sambil tersenyum. Xia Bingyu memandang Jiang Li Cheng dengan acuh tak acuh dan berkata, "Itu hanya masalah romantis. Menurutku orang jujur seperti Tuan Muda Jiang pasti akan meremehkan membicarakan masalah seperti itu." Ketika kata-kata ini diucapkan, wajah Jiang Li Cheng menegang, tetapi dia segera pulih. Dia tidak peduli dengan sikap Xia Bingyu terhadapnya dan tersenyum sambil mengalihkan pandangannya ke Zuawan, "Aku ingin tahu apa hubungan antara saudara ini dan Bingyu." Jika kamu tidak memiliki hubungan apapun dengannya, kamu akan menuai kritik jika kamu terlalu dekat. Mendengar kata-kata Jiang Licheng yang agak sulit, Zhuawen menertawakannya. Sebelumnya, ketika Jiang Licheng baru saja memasuki lantai tiga, Xia Bingyu telah memberitahunya tentang identitas Jiang Licheng, bahwa dia adalah jenius dari keluarga Jiang Xian. Menyebabkan kritik, saya rasa tidak ada orang yang mengkritik saya dan Bingyu, bukan. Sebaliknya, saudara Jiang yang mengkritik kami di depan saya. Zhuawen berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Li Cheng menyipitkan matanya, tapi tersenyum tipis. Dia menuangkan secangkir anggur dan mengangkatnya ke Suawan, seperti kata pepatah, mereka yang datang dari jauh adalah tamu. Saya, Jiang Li Cheng, mengusulkan bersulang untuk saudara. Memadamkan. Zuawan juga mengangkat cangkirnya dan dengan lembut mendentingkannya dengan cangkir Jiang Li Cheng. Dong. Namun, saat kedua cangkir anggur itu bersentuhan satu sama lain, cangkir anggur itu meledak, dan anggurnya tumpah ke lantai. Sein energi yang kuat berputar-putar, dan seperti ular berbisa, ia melesat ke arah Zhuowen. Tidak ada keraguan bahwa saat keduanya menyentuh anggur, Jiang Li Cheng bergerak tanpa peringatan. Mata indah Siabinyu sedikit berubah, dan senyuman menggoda muncul di sudut mulutnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, dan hanya menonton adegan itu dengan tenang. Zhuowen tidak terkejut dengan tindakan Jiang Li Cheng. Dia membanting tangan kanannya ke atas meja, dan segera, meja anggurnya hancur. Xia Bingyu mundur 10 meter bersama pembantunya, dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Zuawan melambaikan tangan kanannya, dan Sein Energy yang menyerang runtuh. Lalu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan, dan menyapu ke arah Jiang Licheng seperti kilat. Mata Jiang Licheng yang berbintang menyipit. Dia tidak menyangka kekuatan Zuawan begitu kuat, mampu memusnahkan Sein Energy miliknya, dan masih memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Namun, Jiang Licheng sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya, dan langkah salju tanpa bayangan dilepaskan secara ekstrim. Begitu dia melangkah maju, dia menghilang tanpa jejak, seperti asap, dan menghilang di depan Zuawan. Zuawan mencibir. Dibandingkan dengan dia, yang telah menguasai Wind Thunder Secret Rune dan Law of the Void, Jiang Licheng hanya pamer di depan seorang ahli. Zuawan menginjak kakinya, dan hukum kekosongan muncul seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan kekosongan di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Kemudian, Jiang Licheng, yang menggunakan langkah salju tanpa bayangan untuk menyerang Zuawan dari belakang, mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Void yang runtuh itu seperti belenggu, dan itu menahan sosoknya yang bergerak cepat. Astaga! Saat sosok Jiang Liceng melambat, sebuah tangan besar yang sepertinya menutupi langit menyapu, dan menghantam dengan keras di depan Jiang Liceng. Tangan besar itu sederhana, dan tidak ada jejak kekuatan hukum. Ia bahkan tidak memiliki sein energi biasa, dan ini membuat Jiang Liceng memandangnya dengan jijik. Petir, Segel. Jiang Licheng mendengus dingin, dan hukum petir dan segel yang dia kuasai berkumpul di telapak tangan kanannya. Kemudian, telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting. Petir yang tak berujung membentuk gerbang penyegel Thunderbolt yang megah di udara dan menekan tangan raksasa itu. Jiang Licheng percaya bahwa serangan ini pasti akan mampu menekan tangan raksasa itu sepenuhnya, dan Mi Fen mungkin akan sangat menderita. Retakan. Namun, apa yang terjadi di depannya dengan cepat memberikan tamparan keras pada Jiang Licheng? Dia melihat tangan besar itu menekan dengan lembut, dan pintu segel petir langsung hancur. Kemudian, tangan besar itu menyapu di depannya seperti sambaran petir, dan tiba-tiba menamparnya. Tamparan, tamparan keras terdengar, dan Jiang Li Cheng langsung terlempar karena tamparan itu, dan sisi kanan wajahnya bengkak. Tuan muda, perubahan ini sangat mendadak, sehingga tetua pedang yang pendiam tidak bereaksi tepat waktu. Ketika Jiang Li Cheng dikirim terbang keluar dari restoran, pedang penatua kembali sadar dan mengambil langkah maju, ingin menyusul Jiang Li Cheng. Kataku, Pak Tua, menurutku lebih baik kamu tidak ikut campur dalam urusan anak muda. Tubuh kokoh los berdiri di depan Swat Elder, dan dia tertawa dengan niat buruk. Enyahlah. Pedang Penatua berteriak dengan marah. Tangan kanannya tanpa sadar telah mengeluarkan pedang panjang sederhana, dan dia tiba-tiba mengayunkannya ke arah los. Pedang ki yang mengerikan ditembakkan seperti senjata tersembunyi, dan itu sangat spektakuler dan mengasyikkan. Los mencibir, dan kekuatan tubuh sucinya yang sukses besar tercurah. Dia meninju, dan udaranya terkoyak. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya langsung hancur. Meskipun Penatua Pedang adalah salah satu dari tujuh orang suci dari keluarga Jiang Xian, dan dia adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun, budidayanya hanya berada di puncak alam sage yang mendalam. Kultivasinya belum mencapai alam surga sage, dan tidak mungkin dia menjadi lawan los. Oleh karena itu, Penatua Pedang mengeluarkan erangan tertahan di bawah pukulan ini, dan dia berulang kali mundur. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Pada saat ini, sekelompok orang telah berkumpul di luar restoran, dan mereka semua menatap sosok yang terbang keluar dari lantai tiga restoran api terbakar. Itu adalah Raja Muda Berbudi Luhur, Jiang Licheng. Sama seperti Putra Mahkota Gagak Kegelapan, dia langsung diusir. Siapa sih yang berada di tingkat ketiga, untuk bisa terus-menerus mengusir para jenius seperti Raja Muda Berbudi Luhur dan Gagak Hitam? Putra Mahkota. Jiang Licheng jatuh ke tanah, dan menyebabkan keributan di sekitarnya. Tidak apa-apa jika Pangeran Raven diusir, tetapi bahkan Jiang Licheng pun diusir dengan tidak sopan. Terlihat penghasut lantai tiga itu tidak sederhana. Enyahlah, jangan ganggu moodku. Jika kamu berani memprovokasiku lagi, aku, Mi akan membunuhmu tidak peduli dari kekuatan apa kamu berasal. 1546 Suara acuh tak acuh itu seperti guntur. Itu meledak di sekitar restoran. Pada dasarnya, semua orang di restoran dapat mendengar suara yang bergema di seluruh tempat. Suara mendesing. Saat suara ini perlahan terdengar, sosok lain yang tampak menyedihkan terbang keluar dari lantai tiga restoran api terbakar, mendarat di dekat Jiang Li Cheng. Penatua Jian Jiang Li Cheng yang sangat marah dan ingin naik ke lantai tiga restoran api terbakar, terkejut saat melihat sosok menyedihkan di hadapannya. Meski marah karena diusir, dia tidak terlalu kaget. Namun, bahkan penatua Jian pun dibuang seperti sampah. Jiang Li Cheng benar-benar harus menganggap serius Mi Fen lagi. Penatua Jian, kamu baik-baik saja. Jiang Li Cheng membantu Penatua Jian berdiri dan berkata dengan cemas, "Penatua Jian, mengapa kamu?" Penatua Jian menyarungkan pedang panjangnya yang tanpa hiasan. Matanya yang keruh menatap lantai tiga restoran api terbakar dengan sungguh-sungguh sambil berkata dengan suara yang dalam, "Tuan muda, jangan memprovokasi anak ini lagi. Pria botak di sampingnya tidaklah sederhana. Kalau tidak salah, pria botak itu mungkin berada di panggung malaikat paling inti. Saya khawatir kekuatannya tidak lebih lemah dari Tuan Jiang Xian." Mata Jiang Li Cheng menyipit saat mendengar itu. Tuan Jiang Xian adalah patriark Klan Jiang Xian. Saat ini, dia sangat berbakat dan jenius tak tertandingi yang tiba-tiba bangkit setelah Klan Jiang Xian menurun selama seribu tahun. Tingkat kultivasi Lord Jiang Xian melonjak, dan di akhirnya menjadi seorang sein. Dalam seribu tahun terakhir, dia telah mencapai tahap malaikat paling inti. Namun, Tuan Jiang Xian jarang muncul di dunia dan selalu mengasingkan diri di area terlarang. Klan Jiang Li Cheng belum pernah melihat Tuan Jiang Xian. Penatua Jiang telah hidup lebih lama daripada Tuan Jiang Xian ketika Tuan Jiang Xian belum dewasa. Penatua Jianlah yang mengajarinya secara pribadi. Pada akhirnya, Tuan Jiang Xian menjadi orang suci surgawi. Alasan mengapa Jiang Licheng dijuluki Raja Petapa Kecil adalah karena dia menghormati Raja Jiang Xian. Meskipun Jiang Licheng belum pernah melihat Tuan Jiang Xian, dia telah mendengar Penatua Jian berkata bahwa Tuan Jiang Xian sepertinya sedang menerobos ke panggung suci matahari surga. Dengan kata lain, Lord Jiang Xian setidaknya berada di puncak tahap malaikat surga matahari. Adapun pria botak dan berotot di samping Mi Fen, dia dibandingkan dengan Raja Jiang Xian. Dapat dilihat bahwa pria botak dan berotot itu juga memiliki kekuatan seorang suci surgawi. Akan lebih baik jika klan Jiang Xian kita berteman dengan keduanya, bukan musuh. Kata sesepuh pedang dengan suara yang dalam. Mendengar ini, hati Jiang Li Cheng bergetar. Meskipun dia tidak mau, dia bukanlah orang yang impulsif. Karena pria botak di samping Mi Fen sangat menakutkan, dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Penatua pedang, ayo pergi. Pada akhirnya, Jiang Licheng menghela nafas pelan dan meninggalkan restoran api terbakar bersama tetua pedang. Jiang Licheng, wanitamu telah direnggut. Apakah kamu akan mengabaikannya begitu saja? Pangeran Raven juga agak terharu. Dia tidak menyangka tetua pedang akan diusir. Sepertinya Mi Fen tidak sederhana. Namun, melihat Jiang Licheng hendak pergi bersama tetua pedang, Pangeran Raven mau tidak mau angkat bicara. Ledakan. Sebelum Pangeran Raven dapat menyelesaikan kata-katanya, sebuah bayangan melesat seperti sambaran petir dan menghantam dengan keras di depan Pangeran Raven. Pangeran Raven jelas tidak menyangka akan terjadi kejadian tak terduga seperti itu. Untuk sesaat, dia bingung. Seekor gagak hitam berdiri di depannya untuk melindunginya. Yang paling, namun gagak hitam ini seperti selembar kertas dan langsung hancur. Pangeran Raven mengerang tertahan dan terus mundur. Tatapannya suram saat dia melihat ke arah Jiang Licheng yang sedang menginjak salju tanpa bayangan. Sebuah bayangan melintas dan mendarat di tanah. Jiang Licheng dengan acuh tak acuh menatap Pangeran Raven dan berkata, "Yin Yan, provokasimu sangat bodoh." Jika kamu merasa tidak bahagia, kamu dapat melanjutkan. Jangan gunakan provokasi rendahan seperti ini. Itu hanya akan membuatku meremehkanmu. Setelah dia selesai berbicara, Jiang Licheng membawa tetua pedang dan meninggalkan tempat itu. Putra mahkota, kamu baik-baik saja. Kedua orang bijaksana buru-buru mendatangi pangeran Raven dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, ayo pergi juga. Merasakan orang-orang di sekitarnya menunjuk ke arahnya, wajah pangeran Raven menjadi sedikit malu. Pertama, dia diusir oleh Mi Fen. Sekarang wajahnya ditampar oleh Jiang Li Cheng. Ini terlalu memalukan. Dia sama sekali tidak punya wajah untuk tinggal. Setelah Pangeran Raven meninggalkan tempat itu, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Topik diskusi tentu saja adalah Mi Fen. Di saat yang sama, ada juga beberapa orang sibuk yang mengungkap konflik antara Pangeran Raven dan Mi Fen di luar kota langit terbakar. Tidak banyak orang yang mengetahui apa yang terjadi di luar gerbang kota, sehingga kebanyakan orang tidak mengetahui tentang Mi Fen. Namun, setelah keributan di restoran api terbakar, terutama setelah pangeran kecil berbudi luhur Jiang Li Cheng dan pangeran Raven menderita kerugian besar di tangan Mi Fen, nama Mi Fen mungkin akan dikenal oleh kebanyakan orang. Saat ini, lantai tiga restoran sudah kosong. Setelah menyaksikan kehebatan pertempuran Zuo Wen dan Liao Si yang mengerikan, para penggarap di meja lain semua meninggalkan lantai tiga dengan ekor di antara kaki mereka, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Yu Zi, sebaliknya, berdiri di samping, seolah-olah dia sedang duduk di atas peniti. Dia tidak bisa duduk, juga tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menyaksikan Wen dan Xia Bingyu membicarakan sesuatu. Yu Zi juga pernah mendengar tentang tetua pedang keluarga Jiang Xian. Dia adalah seorang sage di Puncak Alam Sage yang mendalam. Di mata Burning Flames Restaurant, dia jelas merupakan tamu terhormat. Namun, Sage mendalam puncak seperti itu masih dibuang dari restoran, seperti sampah oleh pria botak kekar. Yu Zi tahu bahwa kali ini dia telah memprovokasi seseorang yang tidak berani dia provokasi. Oleh karena itu, pada saat ini dia diliputi kecemasan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kepala Sekolah, penatua kepala sekolah. Yuzi yang awalnya gelisah tidak tahu kapan, tetapi ketika dia menemukan bahwa seorang lelaki tua yang tampak serius telah muncul di depannya, dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan menghela nafas lega di dalam hatinya, seolah-olah dia telah melakukannya. Menemukan tulang punggungnya. Penatua ini mengenakan jubah merah menyala, dan rambutnya berwarna merah muda. Dari jauh, dia tampak seperti nyala api. Di meja, Zuawan memandangi kepala sekolah yang tiba-tiba muncul dengan senyum tipis. Sebelumnya. Ketika dia berkonflik dengan Pangeran Raven, dia tahu bahwa penatua utama ini telah muncul. Namun, kepala sekolah Elder ini sangat pintar. Dia tidak segera keluar, tapi bersembunyi di kegelapan dan diam-diam mengamati situasinya. Sekarang, setelah Zuawan menyelesaikan semua konflik, penatua kepala sekolah ini keluar seolah-olah dia sedang memberikan nasihat setelah kejadian tersebut. Hal ini membuat Zuawan merasa tidak setuju. Asteris tamparan. Penatua kepala sekolah tidak berbicara. Dia mengangkat tangan kanannya dan langsung menamparkan Yusi. Suara tamparan yang tajam terdengar jelas di seluruh Burning Flames Restaurant. Yuzi tertangkap basah dan langsung dipukul. Dia memuntahkan seteguk darah bercampur giginya. Kemudian dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pipinya bengkak, terlihat sangat menyedihkan. "Anjing buta, kamu bahkan berani mengabaikan Tuan Muda Mieven. Kamu benar-benar telah menyia-nyiakan mata anjingmu," kata kepala sekolah dengan dingin. Kemudian dia perlahan berjalan ke meja suawan dan berkata dengan sopan, "Tuan Muda Mieven, Yuzi bajingan itu memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai." Dia tidak mengenali Anda, mohon murah hati dan jangan tersinggung. Zuawen tersenyum dan melambaikan tangannya, saya tidak memikirkan masalah ini. Kepala sekolah, Anda tidak perlu memikirkannya. Melihat bahwa Zuawen tidak memiliki niat untuk menyalahkannya, kepala sekolah merasa lega. Dia juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Penatua utama telah dengan jelas melihat adegan Los mengusir Penatua Pedang. Dia berani menyimpulkan bahwa Los pasti berada di panggung Malaikat Langit. Adapun di dunia mana dia berada, dia tidak tahu. Meskipun sekte surga terbakar di belakang restoran api terbakar tidak takut pada orang suci langit biasa, dia tidak bisa menyinggung ahli seperti itu hanya karena masalah sekecil ini, bukan? Terlebih lagi, keduanya terlihat sangat misterius. Siapa yang tahu kalau kekuatan di belakang mereka sangat menakutkan? Oleh karena itu, dia tidak akan menyinggung prajurit bela diri dengan kekuatan menakutkan di belakang mereka hanya karena masalah sekecil itu. Tuan Muda Mieven murah hati. Yuzi buru-buru merangkak dan berlutut di tanah, bersujud dengan sangat tulus. Dia tahu bahwa jika Mi Fen di depannya ini benar-benar tidak menyayangkannya, kepala sekolah akan membunuhnya tanpa perlu Mi Fen melakukan apapun. Zuawan dan Xia Bingyu mengobrol lebih lama. Di bawah sikap hangat dari kepala sekolah dan Yuzi, mereka dikirim keluar dari restoran api terbakar. Setelah mengirim zuwon kepala sekolah menghela nafas lega. Matanya berkedip saat dia berbisik, siapa sebenarnya Mi Fen ini? Dengan ahli yang menakutkan di sisinya, pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Namun, Penatua kepala sekolah memutar otaknya dan tidak tahu kapan orang barbar selatan memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga mereka dapat mengirim ahli alam langit suci sebagai pengawal. Tetua, apakah menurutmu Mi Fen ini berasal dari suatu kekuatan besar di dataran tengah? Bagaimanapun, ahli Sky Saint Realem sangat langka di barbarian selatan. Bahkan lebih mustahil lagi mengirim seseorang sebagai pengawal. Yuzi menjulurkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati. Tetua kepala sekolah menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, itu mungkin saja. Namun, saya perlu melaporkan masalah ini kepada atasan. Mungkin Miven ini adalah murid dari suatu kekuatan yang diundang oleh master sekte. Sepanjang jalan, Zuawan dan Xia Bingyu berjalan berdampingan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menjadi fokus perhatian semua orang. Xia Bingyu adalah kecantikan yang tiada taranya, meski menyamar sebagai laki-laki, tetap saja sulit menyembunyikan kecantikan alaminya. Khususnya, Xia Bingyu dikelilingi oleh pelayan; semuanya adalah keindahan alam, akan aneh jika tidak menarik perhatian orang sekitar. Saudara Miven, tunggu saja kabar baik saya. Sebelum perjamuan dunia dari sekte surga terbakar, saya pasti akan menyampaikan berita ini kepada Anda. Selain itu, Anda juga harus memiliki kartu undangan dari Master Sekte dari sekte surga terbakar, bukan? Xia Bingyu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kartu undangan, apakah saya memerlukan kartu undangan untuk berpartisipasi dalam perjamuan dunia sekte surga terbakar? Zuawan bertanya dengan heran. Begitu kata-kata ini keluar, senyuman di wajah Xia Bingyu menegang. Dia menatap Zuawan dengan tidak percaya dan berkata, kamu sebenarnya tidak tahu tentang kartu undangannya. Lalu kenapa kamu datang ke kota surga terbakar? Tentu saja saya datang untuk melihat orang suci dari sekte surga terbakar. Dikatakan bahwa orang suci adalah kecantikan yang tiada taraf. Siapa yang tidak ingin melihat wajah orang suci? Pada titik ini, mata Zuawan menunjukkan sedikit keinginan. 1547 Zuawan tidak keberatan dengan kata-kata menghina Xia Bingyu. Dia tersenyum dan berkata, jika saya tidak mendapat undangan, bisakah saya berpartisipasi dalam perjamuan besar dunia? Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Hutan belantara selatan sangat besar. Jika ada yang bisa berpartisipasi dalam perjamuan besar dunia, tempat ini tidak akan cukup besar untuk berdiri semua orang. Jika Anda tidak memiliki undangan, Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam perjamuan besar dunia. Pada titik ini, mata indah Xia menatap Suawen dengan mengejek. Xia Bingyu senang melihat pemuda yang tenang dan tenang ini mengalami kemunduran. Zuwon tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Xia, apakah Anda tidak punya undangan?" "Sebagai teman Tuan Muda Xia, wajar saja jika saya berpartisipasi dalam perjamuan besar dunia bersama Tuan Muda Xia, bukan?" Xia Bingyu mengangkat dagunya dan menunjukkan senyuman licik. Dia terkekeh dan berkata, "Jika kamu ingin ikut serta dalam perjamuan besar dunia bersamaku, kamu harus menjadi bawahanku. Jika saatnya tiba, kamu harus mendengarkan semua yang aku katakan." Kamu tidak bisa tidak mematuhiku sedikitpun. Pada titik ini, Xia Bingyu mendekati Zuawan. Dia melambaikan kipas lipatnya dan meletakkannya di depan dada Zuawan. Matanya yang indah penuh kelicikan. Kelicikan di wajahnya yang indah membuat orang ingin mencubit pipinya. Memukul. Zuawan tanpa basa-basi menamparkan pantat harum Xia Bingyu. Yang terakhir melompat menjauh seperti tikus yang ketakutan dan berteriak dengan marah kepada Zuawan, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mati. Saat ini, jika ada lubang di tanah, Xia Bingyu pasti akan merangkak ke dalamnya. Mi Fen ini terlalu hina. Dia telah menamparnya di area itu di depan banyak pelayannya. Meskipun Xia Bingyu adalah pria yang jujur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu malu. Ini adalah pil emas sage agung tingkat tertinggi. Pil ini dapat meningkatkan kultivasimu dari alam suci mendalam kekosongan ke alam suci mendalam nirwana. Jika Anda membawa saya ke perjamuan, maka pil ini akan menjadi milik Anda. Zuawan tiba-tiba mengeluarkan botol porselen dan melambaikan lengan bajunya, membuat penghalang isolasi di antara mereka berdua. Para pembudidaya di sekitarnya yang budidayanya tidak setinggi Suawen tidak akan tahu apa yang mereka berdua lakukan, mereka juga tidak akan dapat melihat inti emas Sage Agung yang telah diambil Suawen. Apa? Pil abadi yang tiada taranya, pil emas Sage hebat. Xia Bingyu melompat, matanya yang indah menatap botol porselen di tangan Suawen dengan tidak percaya. Dia juga pernah mendengar tentang pil emas Sage Agung. Itu adalah salah satu jenis pil abadi tingkat tertinggi yang lebih umum. Itu juga merupakan salah satu pil abadi kelas tertinggi yang tersebar luas. Dikatakan bahwa inti emas sage agung dapat meningkatkan sage tingkat sage mendalam di alam kecil tanpa efek samping apapun. Gerbang surgawi sembilan orang suci mereka telah memperoleh inti emas sage agung di masa lalu, dan master sekte mereka telah mengambilnya. Efeknya memang seperti yang dirumorkan, dapat meningkatkan kultivasi seseorang pada tingkat yang kecil. Pil abadi yang tiada taranya sangat berharga bahkan di gerbang surgawi sembilan orang suci mereka. Namun, Mifen mengeluarkannya tanpa ragu-ragu, yang sangat mengejutkan si Abinyu. Apakah ini benar-benar inti emas sage yang hebat? Anda tidak berbohong kepada saya, kan? Xia Binyu sedikit waspada. Kecanggungan tadi telah hilang, dan tatapannya tertarik oleh inti emas sage agung di depannya. Buka dan lihat sendiri. Anda akan mengetahuinya setelah Anda memverifikasinya, kata Zuawan Acuh tak acuh. Mendengar ini, Xia Binyu mengambil botol porselen dan membukanya dengan sedikit gugup. Suara mendesing. Aura obat yang pekat meledak, dan sosok Sein yang abadi muncul di atas botol porselen. Aura obat yang melonjak itu seperti badai dan melonjak seolah ingin merobek segel di sekitarnya. Xia Bingyu buru-buru menutup botolnya dan wajahnya penuh keterkejutan. Ini benar-benar inti emas sage yang hebat. Ini. Apakah kamu berniat membuat kesepakatan ini denganku? Zuowen bertanya sambil tersenyum tipis. Saya bersedia, Xia Bingyu mengangguk berulang kali. Sudut mulut Zuowen terangkat. Dengan kaitan jarinya, botol porselen yang semula mengambang di depan Xia Bingyu tiba-tiba jatuh ke tangan Zuowen. Saat Anda menyelidiki orang yang saya ingin Anda selidiki, dan saat Anda membawa saya ke pesta besar dunia, saya akan memberi Anda hadiahnya. Setelah mengatakan itu, Zuawan pergi bersama Los, meninggalkan Xia Bingyu yang menghentakkan kakinya karena marah. Waktu berlalu hari demi hari. Selama setengah bulan berikutnya, Zuawan pada dasarnya tinggal di kamarnya. Seiring berjalannya waktu, kota surga yang terbakar menjadi semakin hidup. Akhirnya keaktifan mencapai puncaknya pada hari ke-15. Ini karena master sekte dari sekte Surga Terbakar Zhou Tianzong telah mengadakan jamuan makan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun luas di depan aula Surga Terbakar. Itu disebut pesta besar sedunia. Semua kekuatan yang menerima undangan sekte Surga Terbakar diundang ke alun-alun Surga Terbakar. Awalnya, sebagai wilayah Zhou Tianzong, Burning Heaven Hall dan Burning Heaven Square selalu menjadi area terlarang di kota Burning Heaven. Biasanya, sekte Surga Terbakar tidak mengizinkan prajurit bela diri lainnya masuk. Tapi kali ini, Zhou Tianzong telah mengadakan pesta besar dunia di alun-alun surga yang terbakar. Niatnya terbukti dengan sendirinya. Zhou Tianzong sangat mementingkan pernikahan ini, dan bahkan menggunakan Burning Heaven Square di luar Burning Heaven Hall sebagai lokasi perjamuan ini. Zuo Wen, si abinyu sedang menunggu kita di luar stasiun tamu. Los dengan ringan mengetuk pintu dan berkata dengan suara rendah. Zuo Wen, yang sedang duduk bersila di dalam ruangan, menjawab dengan lembut. Kemudian, dia membuka pintu dan keluar dari penginapan bersama Los. Di pintu masuk penginapan, Xia Bingyu masih sama seperti sebelumnya. Di belakangnya ada beberapa pelayan cantik. Dia berpakaian seperti seorang sarjana, dan tubuhnya memancarkan aura ilmiah. Saudara Miven, hari ini adalah hari pesta besar dunia. Ikuti gerbang surgawi sembilan orang suci saya ke alun-alun surga yang terbakar. Selain itu, mengenai orang yang ingin Anda tanyakan, saya juga telah membantu Anda menanyakannya di sekte. Benar-benar ada orang tua di sekte yang tahu tentang dia. Xia Bingyu perlahan berjalan di depan Zuawan, Membuka kipas lipatnya, dan dengan lembut mengipasi dirinya dengan penampilan seorang tuan muda yang anggun. Pada saat yang sama, dia menyerahkan potongan batu giok kepada Zuawan dan berkata, "Informasi yang ingin Anda ketahui ada di sini. Selain itu, jika Anda mengikuti tuan muda ini, memasuki Burning Heaven Square tidak akan menjadi masalah." Zuawan mengambil strip giok tersebut dan segera memeriksa isi strip giok tersebut. Namun, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Apakah Anda yakin informasi yang tercatat di strip giok ini tidak salah?" Xia Bingyu melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Orang tua itu memiliki gelar, cendekia yang maha mengetahui, di sekte kita. Secara umum, informasi yang dapat dia peroleh tidak akan terlalu jauh. Pada titik ini, Xia Bingyu terkikik dan berkata, Saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Bagaimana dengan hadiahnya? Zuawan sedikit mengangguk. Dengan lambaian tangan kanannya, dia sekali lagi menciptakan penghalang isolasi di antara mereka berdua. Kemudian, dia mengeluarkan artefak suci yang sangat besar dan sepuluh pil abadi tingkat tinggi dari cincin rohnya. Kedua item ini adalah hadiah atas informasi yang dia janjikan sebelumnya. Xia Bingyu seperti seorang penggerutu uang ketika dia menerima artefak suci yang mendalam dan 10 pil abadi tingkat tinggi. Pada saat yang sama, matanya sekali lagi tertuju pada Zuawan dan berkata, di mana grid saint gold core saya. Zuawan mengangkat bahu dan berkata, benda itu tidak akan ditinggalkan. Dengan itu, Zuawan mengeluarkan grid saint gold core dan menyerahkannya kepada Xia Bingyu. Yang terakhir berseru kaget saat matanya berbinar. Dia memegang grid saint gold core di tangannya dan tersenyum bodoh. Dengan baik, Zuowen menamparkan bagian belakang kepala Xia Bingyu. Yang terakhir ini sangat ketakutan hingga dia hampir menjatuhkan Grid Saint Gold Core di tangannya. Untungnya, dia cerdas dan buru-buru meraih Grid Saint Gold Core di pelukannya. Dia memelototi Zuowen dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Karena kamu telah menerima hadiahnya, kenapa kamu tidak membawaku ke Burning Heaven Square? Apakah kamu ingin aku memukulmu lagi?" Zuowen berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah cantik Xia Bingyu langsung memerah. Dia berkata dengan genit, dasar mesum. Lepaskan batasannya dan saya akan mengantarmu ke sana. Setelah Zuawan melepaskan batasannya, Xia Bingyu dengan marah memimpin di depan. Namun pipinya masih merah. Para pelayan di belakangnya menatap Xia Bingyu dengan heran dan berkata, Tuan muda, ada apa denganmu? Apa terjadi sesuatu pada pembatasan tadi? Xia Bingyu terhuyung dan hampir terjatuh. Dia berteriak pada para pelayan, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Cepat ikuti aku ke Burning Heaven Square. Tuan, paman bela diri, dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas di sana. Melihat ekspresi bersalah Xia Bingyu, Zuawan tersenyum penuh arti dan memanggil Los untuk mengikuti di belakang mereka. Saat ini, kota surga terbakar sedang ramai dengan orang-orang. Jauh lebih semarak dibandingkan saat Zuawan dan Los baru saja memasuki kota surga terbakar. Hampir penuh sesak. Namun, untungnya sebagian besar prajurit di kota surga terbakar mengenali identitas Xia Bingyu. Oleh karena itu, ketika Xia Bingyu berjalan mendekat, sebagian besar prajurit dengan sadar memberi jalan untuknya. Adik junior, aku akhirnya menemukanmu. Cepat naik! Suara yang jelas dan merdu terdengar, dan sebuah perahu harta karun yang agak besar muncul di langit di atas jalan. Permukaan perahu harta karun itu berwarna-warni dan penuh permata. Kemanapun ia lewat, suara ombak terdengar, seolah-olah perahu harta karun itu tidak melayang di udara, melainkan di lautan luas dan tak terbatas. Di kapal harta karun, ada banyak sosok dengan aura yang kuat. Sekilas, orang dapat mengetahui bahwa para pejuang di kapal harta karun itu luar biasa. Orang yang menyapa Xia Bingyu adalah seorang pemuda dengan pedang di punggungnya berdiri di depan perahu harta karun. Pakaian pemuda itu lebih putih dari salju. Dia lembut dan anggun dan terlihat sangat baik ketika dia tersenyum. Saat ini, dia tersenyum pada Xia Bingyu. Itu adalah perahu harta karun dari gerbang surgawi sembilan orang suci. Banyak orang di sekitar yang mengenali perahu harta karun itu dan secara sadar berjalan, tidak berani terlalu dekat. Xia Bingyu secara alami melangkah ke perahu harta karun bersama gadis pelayan. Kemudian, dia memanggil Zuawan, saudara Miefen, mengapa kamu tidak ikut? Zuawan mengangguk sedikit dan melompat ke perahu harta karun tanpa ragu-ragu. Saudara Miefen, perahu harta karun ini diisi dengan kakak dan adik dari gerbang surgawi sembilan orang suci. Ada juga tuan dan paman. Anda mungkin tidak mengenal mereka, tetapi mereka semua mengenal Anda. Sia Bingyu berkata dengan agak main-main. Saya Hanyu, kakak laki-laki Bingyu. Saudara Miefen, saya pernah mendengar nama Anda sebelumnya. Tidak banyak orang di hutan belantara selatan yang bisa membuat pangeran Raven dan Jiang Cheng menderita pada saat yang sama. Anda adalah salah satu di antara mereka. Pria muda dengan pakaian seputih salju perlahan berjalan di depan Zuo Wen dan menangkupkan kedua tangannya dengan sikap yang agak ramah. Mengenai soal Fen, sebagian besar orang di Burning Sky City pernah mendengarnya. Han Yu juga pernah mendengarnya, dan ada nada kedekatan dalam nada bicaranya. 1548. Si Abinyu telah memberitahu semua orang di gerbang surgawi sembilan orang suci tentang Fen. Tentu saja, dia tidak memberitahu siapapun tentang hadiah Zuawan. Dia hanya memberitahu tuannya, Empirean Sage, tentang membawa Zuawan ke Burning Sky Plaza. Empirean Sage tentu saja setuju. Bagaimanapun juga, kekuatan yang ditunjukkan Miven sudah cukup untuk membuat Empirean Sage ingin membangun hubungan baik dengan orang seperti itu. Kamu pasti Miven, terima kasih telah menjaga Bingyu. Saya adalah Master Sekte Gerbang Surgawi Sembilan Orang Suci, Sage Empirean. Pada saat itu, seorang pria parubaya dengan penampilan bermartabat perlahan berjalan mendekat. Dia memiliki mahkota ungu kemasan di kepalanya, dan matanya seterang bintang. Pria parubaya ini adalah ketua sekte gerbang surgawi sembilan orang suci, Sage Empirean. Empirean Sage tersenyum saat dia menatap Zuawan. Tindakannya cukup ramah. Zuawan tercengang mendengar kata-kata Empirean Sage. Dia tidak menyangka Empirean Sage akan mengatakan hal seperti itu. Sepertinya dia belum pernah merawat Xia Bingyu sebelumnya. Sebaliknya, dia meminta Xia si Bingyu melakukan banyak hal untuknya. Namun, melihat ekspresi Empyrean Sage, Zuawan tahu bahwa Empyrean Sage sedang berusaha mendekatinya. Kemungkinan besar konflik antara dia dan Pangeran Raven dan Jiang Liceng telah menyebar ke seluruh kota langit terbakar. Oleh karena itu, Empyrean Sage mungkin menyadari bahwa dia luar biasa, itulah sebabnya dia berusaha untuk dekat dengannya. Ketika Empyrean Sage berbicara kepada Zuawan, dia akan melihat ke arah Los, yang berdiri di samping Zuawan, dengan sedikit ketakutan di matanya. Empyrean Sage tidak merahasiakan beritanya. Dikatakan bahwa selama konflik di restoran api terbakar, pria kekar bernama Los ini bahkan telah melemparkan tetua pedang Klan Jiang Xian keluar dari restoran seperti sampah. Empyrean Saint menduga bahwa Los adalah seorang Heavenly Saint, bahkan gerbang surgawi sembilan orang suci tidak akan berani memprovokasi ahli tingkat ini. Justru karena dia waspada terhadap Los, Empyrean Sage begitu bersahabat dengan pemuda di depannya. Untuk dilindungi oleh ahli seperti itu, pemuda ini harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Saya ingin tahu dari mana Tuan Muda Miefen belajar. Siapa Tuanmu? Sage Empire tiba-tiba bertanya. Aku hanyalah awan pengembara dan burung bangau liar. Aku tidak punya Tuan. Zuawan menjawab dengan acuh tak acuh. Wajah Empirean Sein menegang. Dia tahu bahwa Zuawan tidak ingin mengungkapkan latar belakang keluarganya, jadi dia tidak melanjutkan masalah tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat kapal harta karun gerbang surgawi sembilan orang suci lepas landas, sinar cahaya juga menyapu berbagai penjuru kota langit terbakar. Perahu harta karun terbang, burung aneh terbang, pedang panjang membelah langit, dan binatang buas mengaum. Bagaimanapun, ada berbagai jenis tunggangan yang terbang tinggi ke langit. Tentu saja, tujuan dari tunggangan ini ternyata sama: mereka semua terbang menuju pusat Burning Sky City, yaitu Burning Sky Plaza, tempat Burning Sky Hall berada. Lihat, itu perahu harta karun gerbang surgawi sembilan orang suci. Ketika perahu harta karun gerbang surgawi sembilan orang suci terbang menuju pintu masuk alun-alun, hal itu langsung menarik tatapan iri dari para penggarap di sekitarnya. Setelah itu, Empyrean Sein memimpin kerumunan orang menuruni perahu harta karun. Di bawah pimpinan murid sekte Burning Heaven, mereka memasuki Burning Sky Plaza. Burning Sky Plaza sangat besar. Saat ini, ada deretan meja yang disusun satu demi satu. Terlebih lagi, ini bukan meja biasa. Setiap meja menempati area seluas 2 hingga 300 meter persegi. Meja semacam ini berbentuk busur, memanjang ke kedua sisinya. Itu lebih dari cukup untuk menampung puluhan orang, dan sepenuhnya mampu menampung para murid yang dibawa oleh kekuatan besar itu. Setelah murid sekte Surga Terbakar memimpin kelompok sembilan orang suci Gerbang Surgawi ke sebuah meja di dekat tepi alun-alun, dia dengan hormat mundur. Selama periode ini, tunggangan kekuatan besar lainnya terbang ke alun-alun dari waktu ke waktu. Para murid sekte Surga Terbakar yang sudah menunggu di pintu masuk membawa mereka ke tempat duduk mereka di alun-alun. Tentu saja, kekuatan-kekuatan besar ini tidak setenar Gerbang Surgawi Sembilan orang suci. Oleh karena itu, mereka tidak menimbulkan keributan besar. Sekte Gagak Hitam, sekte Gagak Hitam juga telah tiba. Setelah beberapa saat, suasana sekitar tiba-tiba menjadi lebih hidup. Segera setelah itu, bayangan hitam besar terbang dari cakrawala. Ketika bayangan hitam itu terbang mendekat, kerumunan itu akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari bayangan hitam itu. Sebenarnya, itu adalah seekor gagak hitam yang panjangnya ratusan kaki. Di punggung gagak hitam, ada sosok berjubah hitam. Jubah hitam, sosok-sosok ini tidak diragukan lagi disulam dengan pola sekte gagak hitam. Ini adalah simbol unik dari sekte gagak hitam. Berdiri di depan gagak hitam adalah seorang pria bertopeng gagak hitam. Namun karena topengnya, penonton tidak bisa melihat wujud asli pria tersebut dengan jelas. Namun, para prajurit di bawah mengenali pria bertopeng gagak hitam. Dia adalah master sekte dari sekte gagak hitam, Yin Wu Sui. Dia adalah seorang sein yang sangat misterius dan kuat. Pada awalnya, sekte gagak hitam tidak begitu terkenal. Namun, di tangan Yin Wu Sui, hanya butuh 100 tahun baginya untuk menjadikan sekte gagak hitam menjadi sekte terkenal di ibu kota Barbar Selatan. Zuawan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yin Wusue. Aura di tubuh Yin Wusue sangat kabur. Sepertinya dia telah menggunakan semacam teknik penyembunyian untuk menyembunyikan budidaya dan auranya. Berdiri di belakang Yin Wusue adalah Pangeran Raven. Pada saat ini, Pangeran Raven perlahan menoleh dan melirik ke meja tempat gerbang surgawi sembilan orang suci berada. Matanya tiba-tiba menyipit, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi agak kasar. Yin Yan, ada apa? Yin Wusue juga merasakan kelainan di belakangnya. Dia menoleh sedikit dan bertanya dengan suara acuh tak acuh. Pangeran Raven menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Sekte Guru, saya telah menyebutkan Miven kepada Anda sebelumnya. Anda harus tahu bahwa Miven sekarang berada di Gerbang Surgawi Sembilan Orang Suci. Oh, Yin Wusu terkejut. Dia menoleh sedikit dan melihat ke meja tempat Gerbang Surgawi Sembilan Orang Suci berada. Sepasang matanya yang tanpa emosi dan dingin menatap Zhuowan. Pupil abu-abunya seperti ular berbisa yang sedang memandangi mangsanya. Itu sangat kejam. Zuawan sangat menakjubkan dan tidak takut. Dia menatap lurus ke mata Yin Wusue yang tanpa emosi dan dingin. Wajahnya tenang dan tenang. Anak kecil yang menarik. Aku ingin tahu apakah anak kecil ini masih bisa tetap tenang saat aku menggali hatinya. Yin Wusue tersenyum dingin. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan dingin. Banyak murid sekte gagak hitam di belakangnya terkejut. Meskipun Yin Wusue adalah master sekte dari sekte gagak hitam, dia kejam dan tanpa ampun. Terlebih lagi, dia suka menggunakan penyiksaan mesum untuk menghadapi murid-murid yang tidak patuh. Beberapa murid bahkan memilih bunuh diri karena tidak tahan dengan penyiksaan Yin Wusue. Dapat dikatakan bahwa para murid sekte Gagak Hitam lebih takut pada Yin Wusue daripada menghormatinya. "Zuwen, sepertinya Yin Wusue mengincarmu. Kamu harus berhati-hati. Yin Wusue adalah orang mesum yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya." Xia Bingyu berbisik pada Zuwen, matanya yang indah dipenuhi rasa jijik saat dia melihat ke arah Yin Wusue. "Saya secara alami tahu tentang ini," Zuwen berkata sambil tersenyum. Melihat penampilan Zuawan, Xia Bingyu menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Zuawan tidak mendengarkan kata-katanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun saat memikirkan betapa kuatnya Zuawan dan Los. Meskipun Yin Wu Sui kuat, pemuda misterius di depannya bukanlah orang yang mudah ditembus. Setelah sekte gagak hitam tiba di alun-alun langit terbakar, kelompok yang mengikuti di belakang mereka membuat banyak prajurit menjadi gila. Itu keluarga Jiang Xian. Lihat, bukankah itu pangeran Jiang Xian? Dia adalah sosok yang legendaris. Dikatakan bahwa dia telah lama mengasingkan diri di keluarga Jiang Xian. Sepertinya sekte surga terbakar, mempunyai banyak wajah. Pelangi panjang melintas di langit dan membentuk jembatan panjang. Di sisi lain, jembatan panjang sekelompok orang berjalan perlahan. Sekelompok orang ini sepertinya berjalan perlahan, namun seolah-olah mereka sedang berteleportasi. Selangkah demi selangkah, mereka dengan cepat mendekati Burning Heaven Square. Di depan kelompok orang ini, ada seorang pria parubaya dengan mahkota tinggi di kepalanya. Dia mengenakan jubah berbulu. Pria parubaya ini membawa pedang di pinggangnya. Seluruh pribadinya seperti seorang bangsawan di dunia sekuler. Temperamennya sangat tinggi. Raja kecil berbudi luhur Jiang Licheng, serta tetua pedang yang pendiam, diam-diam mengikuti di belakang Raja Jiang Xian. Secara kebetulan, kursi keluarga Jiang Xian berada tepat di sebelah gerbang surgawi sembilan orang suci. Jarak kedua kursi hanya beberapa inci. Ketika Pangeran Jiang Xian memimpin keluarga Jiang Xian ke kursi sembilan orang suci gerbang surgawi, dia berhenti dan menangkupkan tangannya ke arah orang suci Tianyu. Saudara Tianyu, kita tidak bertemu satu sama lain selama ratusan tahun. Bagaimana kabarmu? Orang Suci Tianyu sudah berdiri dan berkata dengan riang, "Sama seperti biasanya." Namun, saya melihat kulit Saudara Jiang Xian Semerah batu giok. Saya khawatir Anda telah memperoleh sesuatu dari pengasingan Anda dalam seribu tahun terakhir. Bertahun-tahun pada saat ini, mata orang Suci Tianyu berkedip-kedip. Dia sepertinya sedang menyelidiki di masa lalu. Pangeran Jiang Xian sangat luar biasa. Tingkat pengolahannya telah melonjak, dan kekuatannya bahkan telah melampaui sein of Tianyu. Dia telah mencapai puncak alam suci langit Yin. Hampir seribu tahun yang lalu, Pangeran Jiang Xian mengasingkan diri untuk menerobos belenggu dan mencapai alam suci yang langit. Namun, orang suci Tianyu tidak dapat melihat aura Pangeran Jiang Xian. Dia tahu bahwa Pangeran Jiang Xian mungkin mendapatkan sesuatu. Saya tidak begitu berbakat, tapi saya mendapatkan sesuatu. Pangeran Jiang Xian tertawa, mata orang suci Tianyu menyipit pada akhirnya. Dia tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari seorang jenius paling cemerlang dalam sejarah keluarga Jiang Xian." "Saudara Jiang Xian layak menyandang gelar ini. Saya mengagumi Anda, saudara Tian Yu. Kamu terlalu rendah hati. Jika kamu tidak mengkhawatirkan urusan sekte, kamu bisa saja menembus belenggu yang sudah bertahun-tahun sepertiku," kata Pangeran Jiang Xian dengan rendah hati. Orang suci Tian Yu melambaikan tangannya dan tersenyum pahit, "Saudara Jiang Xian, kamu pasti bercanda. Dalam hal bakat, aku jauh lebih rendah darimu." Pangeran Jiang Xian tersenyum tanpa komitmen. Kemudian, pandangannya tertuju pada Zhuawan dan Los, yang duduk di sisi kursi gerbang 9 Sein Surgawi. Senyuman di wajahnya memudar. Kamu dipanggil Mi Fen, kan? Saya pernah mendengar tentang Anda. Anda mampu mengalahkan Li Cheng di usia yang begitu muda. Kekuatan dan bakat Anda tidak dapat disangkal. 1549 Tentu saja. Jika Anda berpikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda mendapat dukungan dari seorang kultivator yang kuat, saya menyarankan Anda untuk melepaskan pemikiran itu. Lebih baik generasi muda menghormati dan mengikuti Dao. Setelah Raja Jiang Xian selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berencana berjalan ke sisi kursi. Raja Jiang Xian, apakah kita berhubungan? Suara acuh tak acuh terdengar. Segera, kaki Raja Jiang Xian menjadi kaku. Dia menoleh dan menatap Suo Wen. Memang, kami tidak berhubungan. Tapi, Raja Jiang Xian berkata perlahan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Suawen. "Karena kita tidak ada hubungan keluarga, apakah kamu punya hak untuk menceramahiku? Apakah kamu pikir kamu berhak menceramahiku hanya karena kamu berhasil menembus belenggu dan mencapai panggung malaikat langit matahari? Saya pikir andalah yang menganggap Anda sempurna. Apakah Anda pikir Anda adalah yang terbaik di dunia setelah Anda berhasil menerobos?" Pada titik ini, Zuo Wen memandang Jiang Xian dengan acuh tak acuh dan melanjutkan, "Sedikit yang kamu tahu bahwa di mataku, kamu hanyalah lelucon." Saat kata-kata itu keluar, baik Lan Jiang Xian dan Gerbang Surgawi sembilan orang suci terdiam saat semua orang menatap kosong ke arah Zuo Wen. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda bernama Mi Fen itu berani membantah Raja Jiang Xian. Dia sangat berani sehingga mengejutkan. Saudara Mi Fen, apakah kamu gila? Xia Bingyu dengan cepat meraih lengan Zuo Wen, mencoba menariknya kembali dan menghentikan Zuo Wen melanjutkan. Namun, saat dia mencoba menarik Zuo Wen, Xia Bingyu terkejut saat mengetahui bahwa Zuo Wen tidak tergoyahkan seperti gunung. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menariknya, pria itu tidak bergeming sama sekali. Mi Fen, kamu terlalu lancang. Beraninya kamu berbicara kasar seperti itu. Berlututlah dan segera minta maaf. Raja Jiang Li Cheng melangkah maju dan menatap Zuo Wen dengan dingin. Nada suaranya sangat tidak bersahabat. Raja Jiang Xian adalah kepala klan Jiang Xian dan idola Jiang Li Cheng ketika ia masih muda. Sekarang Zuawan memfitnah Raja Jiang Xian di depannya, bagaimana Jiang Li Cheng bisa menanggungnya? Namun, Raja Jiang Xian Wang melambaikan tangannya untuk menghentikan Jiang Li Cheng. Dia menatap Zuawan dalam-dalam dan berkata, Kamu memang cukup sombong. Saya ingin tahu apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Zuawan tidak mengatakan apa-apa, tapi Los berdiri di depan Raja Jiang Xian. Tubuhnya yang seperti menara seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi saat dia menatap Raja Jiang Xian. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mi Fen tentu saja berhak menjadi sombong. Jika kamu tidak menyukainya, kita bisa bertukar pukulan. Los menyeringai dan perlahan mengepalkan tinjunya. Ruang di sekitar telapak tangannya berderak, seolah-olah telah runtuh sepenuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, mata Raja Jiang Xian perlahan menyipit, menunjukkan sedikit kewaspadaan. Hari ini adalah saat yang menggembirakan bagi sekte Surga Terbakar. Kalian berdua tidak perlu terlalu serius, kan? Tianyu Sage buru-buru menjadi penengah. Saudara Tianyu benar, hari ini adalah saat yang menggembirakan bagi sekte surga terbakar. Fen Jue, lain kali mari kita bicara baik-baik. Raja Jiang Xian tersenyum tipis dan segera memimpin murid-murid klan Jiang Xian ke kursi samping. Tadi, Raja Jiang Xian sepertinya sedang mengalami konflik dengan Mi Fen. Sayangnya, tidak ada konflik di antara keduanya. Tidak jauh dari kursi gerbang surgawi sembilan orang suci, Yin Wuxue dengan murung menyaksikan pemandangan yang baru saja terjadi dan berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran Raven, yang duduk di samping Yin Wuxue, juga mengungkapkan sedikit rasa kasihan di wajahnya. Nanti, saat pesta besar dunia dimulai, Zhou Tiansong akan mengeluarkan surga yang terbakar dan laut yang mendidih. Ini akan sangat membantu budidaya Anda. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Yin Wuxue tiba-tiba berkata pada Pangeran Raven. Mata Pangeran Raven menyipit dan berkata, "Langit yang membakar dan laut yang mendidih. Saya ingat sekte surga terbakar sudah lama tidak membakar langit dan laut mendidih, bukan? Kali ini, mereka akan membakar langit dan laut mendidih lagi." Ini akan menghabiskan banyak energi dan sumber daya, bukan? Hehe, he, menurutmu apakah lelaki tua Zhou Tianzong itu mengeluarkan surga yang terbakar dan laut yang mendidih untuk kekuatan utama di negeri Barbar Selatan? Anda salah. Surga yang terbakar dan laut yang mendidih ini kemungkinan besar disiapkan untuk Tuan Muda Istana Salju, Bating Se. Tatapan Yin Wuxue acuh tak acuh saat dia melanjutkan, dikatakan bahwa Bating Se memiliki garis keturunan kura-kura hitam. Dia sangat berbakat dan kekuatannya menakutkan. Dia baru berusia 30 tahun, tetapi budidayanya sudah berada di puncak. Alam sage yang mendalam, dia adalah seorang jenius yang langka di Istana Salju. Saya tidak perlu menjelaskan efek dari surga yang terbakar dan laut yang mendidih secara detail. Benda ini dipersiapkan untuk pemandian Z untuk menerobos ke alam petapa surga. Namun, jika Anda tidak bersaing dengannya, Anda masih bisa minumlah secangkir sup nanti. Mendengar ini, Pangeran Raven memperlihatkan ekspresi takjub. Ia pun kaget dengan bakat bating Z. Dia baru berusia 30 tahun, tapi dia sudah berada di puncak alam sage yang mendalam. Ditambah dengan garis keturunan kura-kura hitam, dia mungkin memiliki kekuatan ahli alam sage Yin Surgawi. Dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa, seorang jenius yang mengerikan seperti bating. Ze bisa disebut sebagai seorang jenius yang mengerikan, bahkan di Central Barbarian Lands. Dikatakan bahwa gadis suci dari sekte Surga Terbakar memiliki garis keturunan Phoenix. Bukankah itu membuatnya sama mengerikannya dengan bating? Ze Pangeran Raven bertanya. Dia hanya tahu bahwa sekte surga terbakar mempunyai seorang gadis suci, tetapi gadis suci itu sangat misterius dan jarang terlihat. Dia juga tidak mengetahui ranah kultivasi spesifik dari gadis suci itu. Gadis suci dari sekte surga terbakar bernama Mu Cheng Sui. Dikatakan bahwa dia telah berlatih di tanah barbar timur selama beberapa waktu dan baru-baru ini dibawa kembali oleh sekte surga terbakar. Sedangkan untuk situasi spesifiknya, aku tidak begitu tertarik. Jelas, kata Yin Wuxue acuh tak acuh. Pangeran Raven mengangguk sedikit dan tidak melanjutkan bertanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semakin banyak tim dari kekuatan besar memasuki Burning Heaven Square, alun-alun yang semula kosong kini dipenuhi orang, ramai dengan aktivitas di kursi gerbang surgawi sembilan orang suci. Zouan diam-diam duduk di belakang, menatap tangan kanannya. Pada saat ini, ada slip batu giok jernih di tangannya. Diam-diam menatap slip giok di tangannya, Zouan berpikir keras, alisnya sedikit berkerut, seolah-olah dia sedang menghadapi suatu masalah. Apakah orang ini sangat penting bagimu? Tiba-tiba, Xia Bingyu duduk di sebelah Zuawan. Melihat penampilan Zuawan yang penuh perhatian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zuawan melirik Xia Bingyu dan akhirnya mengangguk sedikit. Sangat penting. Dia adalah orang yang sangat penting dalam hidupku. Dia juga orang yang aku pikirkan siang dan malam selama lebih dari 20 tahun. Mendengar kata-kata Zuawan yang seperti mimpi, mata indah Xia Bingyu sedikit meredup. Namun, dia segera memaksa dirinya untuk tenang. Dengan lambaian kipas lipatnya, dia menempelkannya ke dada Zuawan dan tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresi wajahmu yang begitu berat. Bergembiralah. zuwon tersenyum dan perlahan menjauhkan kipas lipat Xia Binyu. Ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Aku akan kembali sebentar lagi. Melihat sosok Zuawan yang pergi, Xia Binyu tercengang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia benar-benar tidak ingin Zuawan pergi. Seolah-olah dia tidak akan pernah melihatnya lagi setelah Zuawan pergi. Apa yang salah dengan saya? Xia Binyu menyeka sudut matanya dan bertanya. Di sudut yang jauh dari Burning Sky Plaza, hanya ada sedikit orang di sini. Hampir tidak ada petani di sini. zuwon menunjuk ke kehampaan dan menciptakan batasan isolasi di sekelilingnya. Kemudian, dia mengeluarkan token naga biru dan memanggil empat sosok. zuwon Keempat orang ini memandang zuwon dengan ekspresi muram. Keempat orang ini tidak lain adalah Long Xiaotian, Yan Ji, Jiang Xuan, dan Wenbi. Di antara empat orang ini, Long Xiaotian dan Yan Ji sama-sama berada di panggung malaikat langit Yin, sementara Jiang Xuan dan Wen Bi sama-sama berada di panggung malaikat mendalam sekilas. Kekuatan mereka luar biasa. Ayah, apakah kamu sudah melihat informasi di slip diok? Zuwon melambaikan tangan kanannya dan menyerahkan slip diok itu kepada Long Xiaotian. Long Xiaotian mengangguk dengan hati-hati dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiao si ada di kolam api terbakar di lantai atas menara api terbakar." "Ayah, kamu pernah berkata bahwa kamu akan membawa ibu kembali secara pribadi." Aku tahu kamu akan melakukannya secara pribadi. Aku percaya padamu. Kali ini, Zuawan berjalan di depan Long Xiaotian dan menepuk bahu Long Xiaotian dengan keras. Ribuan kata akhirnya dijelaskan oleh telapak tangan ini. "Haha, percayalah pada ayahmu. Aku pernah berkata bahwa aku akan membawa Xiao kembali secara pribadi. Aku akan melakukan apa yang aku katakan." Long Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia melihat ke arah Zuawan dan berkata, "Zuawan, hati-hati. Saya tahu kamu akan membawa gadis itu Chen Sue kembali." Sudut mulut Zuawan sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, saya akan membawa Chen Sue kembali secara pribadi." Setelah mengatakan ini, Zuawan memandang Yan Ji, Jiang Xuan, dan Wen Bi. Ia membungkuk dan berkata dengan hati-hati, "Kakek bela diri, aku harus merepotkanmu kali ini." Yan Ji dan dua lainnya membantu Zuawan berdiri dan melambaikan tangan mereka. "Zuawan, kamu tidak perlu mengatakan ini kepada kami. Omong-omong, kami tiga orang tua telah mendapat banyak manfaat dari Azure Dragon Halmu kali ini." Kami keluar untuk membantu saudara Xiaotian. Tentu saja, kami tidak akan menolak tanggung jawab kami. Yanji dan dua lainnya tinggal di Azure Dragon Hall. Mereka tidak hanya menikmati manfaat aliran waktu, tetapi Zuwuan juga mengeluarkan pil abadi dari waktu ke waktu untuk digunakan dalam budidaya. Selain itu, Zuwuan juga mengeluarkan dua artefak suci yang mendalam dan satu artefak suci yang langit dan memberikannya kepada Yanji dan dua lainnya. Setelah menerima begitu banyak manfaat dari Zuwuan, Yanji dan dua lainnya sebenarnya cukup malu. Pada saat yang sama, mereka juga merasa bahwa mengikuti Zuawan ke hutan belantara selatan tidak sia-sia. Yang tua, ayo pergi! Juga, Zuawan, kamu harus berhati-hati. Sebagian besar ahli dari sekte Surga Terbakar mungkin berkumpul di Plaza Surga Terbakar. Jangan gegabuh dalam segala hal, Long Xiao Tian menatap Zuawan dalam-dalam. Akhirnya, dia membawa Yanji dan dua lainnya, dan diam-diam meninggalkan tempat itu. Mereka bergegas menuju menara api terbakar di sisi lain dari Plaza Surga Terbakar. Karena hari ini adalah saat yang menggembirakan bagi sekte surga terbakar, pertahanan menara api terbakar tidak seketat biasanya. Zuawan tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membiarkan Long Xiaotian pergi ke menara api terbakar. Zuawan mengalihkan pandangannya dan segera meninggalkan tempat itu. Mi Fen, kamu tadi pergi kemana? Kamu pergi begitu lama. Ketika Zuawan kembali ke tempat duduknya, Xia Bingyu tiba-tiba mendatanginya. Matanya yang indah mengandung sedikit kelegaan, seolah dia menghela nafas lega ketika Zuawan kembali. Aku baru saja keluar jalan-jalan, kata Zuowen sambil tersenyum. Kemunculan Zuowen membuat Xia Bingyu menjadi sangat curiga, namun dia tidak menanyakan hal itu. Suara mendesing. 1550. Ledakan. Suara gemuruh yang menakutkan seperti guntur mendalam sembilan surga yang meledak di langit. Seolah-olah seluruh kota surga terbakar sedang mengalami kesengsaraan petir yang mengerikan saat ini. Di tengah suara mengerikan yang menusuk telinga, auman harimau terdengar samar-samar. Seolah-olah Raja Harimau telah turun dari gunung dan menunjukkan aura dominannya. Semua orang mengangkat kepala dan melihat siluet harimau putih besar melompat keluar dari kehampaan dari kedalaman langit. Cakar harimau yang besar menginjak kehampaan, dan kemanapun ia melewatinya, itu akan menyebabkan keruntuhan ruang yang sangat mengerikan. Karena kekuatan yang runtuh, lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitarnya. Sosok ilusi harimau putih langsung melesat ke langit di atas Burning Sky Square. Badai menakutkan yang membumbung ke langit menyapu cakrawala, menyebabkan para seniman bela diri yang menyaksikan di sekitar Burning Sky Square mundur tanpa sadar. Aduh. Harimau putih mendarat di pintu masuk Burning Heaven Plaza dan meraung ke arah langit, menstimulasi gendang telinga prajurit bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, ia runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah titik cahaya menghilang, sekelompok sosok muncul. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki kulit awet muda. Meskipun lelaki tua itu berambut putih, kulitnya cerah dan dia tampak seperti pria tegap berusia tiga puluhan. Di mana Zhou Tianzong, Sekte Harimau Sengitku bergegas dari wilayah barat. Mengapa Zhou Tianzong tidak keluar untuk menyambut kita? Orang tua berjubah putih dengan rambut putih dan kulit awet muda berteriak dengan suara kasar. Suaranya seperti guntur saat meledak di seluruh Burning Heaven Plaza. Itu sebenarnya adalah penguasa wilayah barat, Sekte Harimau Sengit. Saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Surga Terbakar akan mengundang Sekte Harimau Sengit. Mendengar kata-kata lelaki tua berjubah putih itu, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, keributan terjadi. Posisi sekte Harimau Sengit di wilayah barat setara dengan posisi sekte Surga Terbakar di wilayah Barbar Selatan. Mereka adalah penguasa yang kuat di suatu wilayah. "Saudara Tiger, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana kabarmu?" Sebuah suara yang hangat terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh kurus keluar dari dalam Aula Surga Terbakar. Itu adalah master sekte dari sekte Surga Terbakar, Zhou Tianzong. Saat ini, Zhou Tianzong mengenakan jubah ungu. Permukaan jubahnya terbakar dengan nyala api ungu yang aneh. Mengikuti di belakang Zhou Tianzong adalah 18 utusan api hitam. Zhou Tianzong memiliki senyum riang di wajahnya. Dengan kilatan api ungu, dia muncul di depan lelaki tua berjubah putih itu seolah-olah dia telah berteleportasi. Kecepatan Zhou Tianzong terlalu cepat, bahkan tidak ada yang bisa melihat sosoknya. Mereka hanya bisa melihat percikan api ungu saat dia lewat. Orang tua berjubah putih ini adalah pemimpin sekte Harimau ganas. Namanya Hu Bensan. Saat ini, sudut mulut Hu Bengshan melengkung sambil tersenyum, "Terima kasih, saya yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu." Zhou Tianzong mengangguk sedikit dan melihat ke belakang gunung Huruntu. Ada seorang pemuda dengan tubuh kokoh seperti harimau. Dia tersenyum dan berkata, "Ini pasti tuan muda dari sekte Harimau Ganas, Hulai Kan. Mampu berkultivasi hingga puncak alam Sage Mendalam di usia muda sungguh terpuji." Hulai tingginya 12 kaki dan dia tampak seperti gunung kecil. Kulitnya seperti perunggu dan memancarkan cahaya putih. Di pipinya yang tegas, ada bekas berbentuk harimau. Seluruh tubuhnya tampak seperti harimau ganas. Paman Zhou terlalu memujiku. ngomong momong, -momong di mana anak itu, Yan Ruhuo? Tingkat kultivasi anak itu tidaklah lemah, bahkan sebelum ia menjadi seorang sein. Saya ingin tahu bagaimana budidayanya sekarang. Aku bisa berdebat bagus dengannya, kata Hu Lai sambil tersenyum. Wajah Zhou Tianzong menegang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Ruhuo memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan dia bukan anggota sekte. Jika kamu ingin berdebat dengannya, aku khawatir kamu akan kecewa. Tidak banyak orang di kota surga terbakar yang mengetahui kematian Yan Ruhuo. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan, jadi Zhou Tianzong tentu saja tidak bisa mengumumkan bahwa Yan Ruhuo telah terbunuh. Kematian putra suci yang bermartabat dari sekte surga terbakar adalah masalah yang sangat memalukan. Zhou Tianzong tidak akan mengumumkan masalah memalukan seperti itu. Lai mengangkat bahu dan berbisik kaget, begitukah? Sayang sekali. Zhou Tianzong tersenyum dan berkata, Ikutlah denganku, Sekte Harimau ganas. Aku sudah menyiapkan tempat dudukmu di Aula Surga Terbakar. Hu Hanshan mengangguk dan mengikuti Zhou Tianzong ke Burning Heaven Hall. Tanpa diragukan lagi, kursi Sekte Harimau ganas adalah salah satu yang terbaik di Burning Heaven Plaza. Entah itu area atau dekorasinya, itu jauh lebih baik daripada kursi faksi lain. Apalagi letaknya di lokasi terbaik. Jika kursi faksi lain adalah kursi biasa, maka kursi Sekte Harimau ganas adalah kursi VIP. Namun Faksi lain tidak merasa ada yang salah. Sebagai penguasa wilayah barat, latar belakang sekte Harimau Ganas tidak selalu kalah dengan sekte Surga Terbakar. Wajar jika Zhou Tianzong memperlakukan mereka sebagai VIP. Master sekte Zhou, aku pernah mendengar bahwa putri suci dari sekte Surga Terbakar memiliki garis keturunan Phoenix. Dia sangat cantik dan tak tertandingi. Mengapa putri suci belum keluar? Hulai mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia duduk. Sekte Harimau Ganas tidak terlalu menyukai pernikahan antara Istana Salju dan sekte Surga Terbakar. Bagaimanapun, Sekte Surga Terbakar dan Istana Salju sama-sama merupakan penguasa di wilayahnya masing-masing. Pernikahan antara keduanya pasti akan mengancam Sekte Harimau ganas. Hehe, Chen Sue secara alami akan keluar nanti. Keponakan, tidak perlu terlalu cemas, kata Zhou Tianzong sambil tersenyum. Mendengar ini, Hu Lai tidak bertanya lebih jauh. Hu Bensan, yang berada di sampingnya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara Zhou, karena kamu telah mengundang Sekte Harimau ganas milikku, maka kamu seharusnya mengundang orang itu, Pantai Safir, kan?" Zhou Tianzong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengundang Ola Naga Biru. Saudara Tiger mungkin tidak tahu tentang masalah di negeri timur, kan? Hmm, apa yang terjadi di negeri timur? Hu Bensan bertanya dengan rasa ingin tahu. Negeri timur telah berpindah tangan. Balai Naga Biru telah dihancurkan. Zhou Tianzong dengan lembut mengucapkan kata-kata ini, tetapi itu membuat Hu Bensan mengungkapkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, dia berkata dengan tidak percaya, Aula Naga Biru telah dihancurkan. Bagaimana mungkin, meskipun Balai Naga Biru adalah kekuatan terlemah di empat wilayah utama, mereka masih merupakan kekuatan penguasa di negeri timur. Saya khawatir tidak ada kekuatan di negeri timur yang dapat mengancam Balai Naga Biru, bukan? Kamu pasti familiar dengan kekuatan itu. Namanya Ryuka, Zhou Tianzong berkata dengan acuh tak acuh. Ryuka, mungkinkah itu Ryuka dari 10.000 tahun yang lalu? Kudengar Balai Naga Biru telah memburu keturunan Ryuka selama 10.000 tahun terakhir, membunuh mereka semua. Itu pasti karena Ryuka sudah menjadi masa lalu. Bagaimana mereka bisa menggulingkan Ola Naga Biru yang berada pada puncaknya? Hu Ben San terkejut. Dia secara alami tahu tentang Ryuka, tapi itu adalah kekuatan yang telah dimusnahkan dalam sungai sejarah. Sepuluh ribu tahun kemudian, ia bangkit kembali dan menggulingkan Ola Naga Biru. Ini sungguh sulit dipercaya. Mungkin kakak Tiger tidak tahu. Seorang jenius tak tertandingi muncul di antara keturunan Ryuka. Namanya Zhu dan dia dikenal sebagai Long Wen di Ryuka. Anak ini memiliki peluang yang menantang surga dan memperoleh artefak suci abadi. Dengan artefak suci abadi itulah dia mengumpulkan keturunan Ryuka dan memperkuat mereka. Pada akhirnya, dia menggulingkan aula naga biru. Zhou Tianzong menghela nafas. Saat ini, baik Hu Bensan maupun Hu Lai tergerak, terutama Hu Bensan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, artefak suci abadi. Bagaimana mungkin, peluang Long Wen begitu menantang sehingga dia benar-benar memperoleh harta tertinggi seperti artefak suci abadi. Zhou Tianzong melirik ke arah Hu Bensan dan tiba-tiba berkata, Aula Naga Biru adalah salah satu penguasa dari empat wilayah utama. Ia memiliki hubungan yang baik dengan orang Barbar Selatan, wilayah Barat, dan wilayah Utara. Kami tidak, tidak mengganggu satu sama lain. Namun, sekarang Aula Naga Biru telah dihancurkan, ini merupakan provokasi bagi empat wilayah utama kita. Saya yakin Saudara Tiger juga memiliki gagasan yang sama, bukan? Zhou Tianzong berkata dengan acuh tak acuh. Oh, kakak Zhou, apa maksudmu? Hu Bensan menyipitkan matanya. Untuk menaklukkan negeri timur dan memberikan penjelasan kepada Aula Naga Biru yang hancur, serta untuk memastikan bahwa martabat empat wilayah utama kita tidak dapat dihujat, Istana Salju telah memutuskan untuk bersatu dengan sekte surga terbakar milikku. Setelah ini pernikahan, kita akan pergi ke negeri timur untuk menaklukkan Ryuka. Aku yakin sekte Harimau Sengit tidak akan keberatan pergi bersama kita, kan? Pada titik ini, Zhou Tianzong menatap Hu Bensan dengan sedikit senyuman di wajahnya. Dia tahu bahwa bahkan Hu Bensan mau tidak mau tertarik pada harta karun tertinggi seperti artefak suci abadi. Hu Bensan menyipitkan matanya dan merenung sejenak sebelum dia berkata sambil tersenyum, Saudara Zhou benar. Ryuka sudah menjadi sejarah. Penguasa sebenarnya dari negeri timur seharusnya adalah Balai Naga Biru. Ryuka telah bangkit dari abu. Benar-benar penuh kebencian. Aku, Hu Bensan, tentu saja tidak akan mengabaikan tanggung jawabku untuk pergi bersama Saudara Zhou untuk menaklukkan Ryuka. Dengan bantuan Saudara Harimau, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Setelah pernikahan ini, mari kita pergi ke negeri timur bersama-sama. Pada saat itu, kita akan memberitahu Ryuka bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat digantikan oleh kesalahannya. Kami pasti akan membersihkan nama Blue Dragon Hall, Zhou Tianzong tertawa. Tentu saja, untuk detailnya, mari kita tunggu sampai suster si baik tiba. Zhou Tianzong berkata sambil melihat ke cakrawala, "Pada suatu saat, salju putih lebat mulai turun dari langit. Tiba-tiba, kota surga yang terbakar, yang terbakar dengan api yang mengerikan, tertutup salju. Pemandangan aneh ini langsung menarik perhatian banyak orang." Apa yang sedang terjadi? Tidak ada salju di kota surga yang terbakar sepanjang tahun. Mengapa hari ini turun salju yang tidak normal? Kepingan salju berjatuhan dari langit dan mendarat di atas api kota surga yang terbakar. Namun, mereka tidak meleleh karena suhu api yang tinggi. Sebaliknya, mereka menumpuk di jalanan, di atap rumah, dan di permukaan air. Saat ini, kota surga yang terbakar tertutup salju. Pada saat ini, kota surga yang terbakar membentuk pemandangan seperti mimpi. Banyak wanita yang mengungkapkan ekspresi tergila-gila saat melihat adegan ini. Bahkan para lelaki pun mau tidak mau berhenti dan menonton, mengagumi pemandangan yang tidak bisa disembunyikan ini. Istana salju akan datang. Zhou Tianzong bergumam sambil melihat ke cakrawala. Hu Bensan juga melihat ke arah yang sama. Di sana, kereta es yang diukir dari es dan salju sedang berjalan di udara. Di depan gerbong es, ada empat kuda es sebening kristal. Suara tapak kuda bergema di seluruh langit. Saat ini, es dan salju menjadi lebih tebal. Suara mendesing. Kecepatan kereta es itu sangat cepat. Ia berjalan di udara dan tiba di atas Burning Heaven Square seperti kilat. Area kereta es sangat luas, bentuk kereta es itu seperti pavilion heksagonal. Keempat sisinya ditutupi kain kasa, itu bergoyang mengikuti angin dan kepingan salju bersiul.